Selamat pagi teman-teman sekalian. Balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, sekitar 2 tahun, akhirnya aku memutuskan kembali untuk bermain sebuah game legendaris yang sempat dimainkan di channel itu. Di channel ini. Yaitu Pamali, The Indonesian Folklore Horror, atau yang artinya Pamali Dongeng Horror Indonesia. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Kalau kalian ingat guys, Pamali itu sendiri terdiri dari 4 chapter teman-teman ya. Dan dia tuh rilisnya satu-satu, mulai dari yang White Lady, lalu The Tide Corpse, lalu Little Devil atau Tuyul, dan yang terakhir Hungry Witch atau Leak ya. Gua udah main yang ini ya. Gua udah main yang chapter 3-nya Little Devil, dan gua udah mainin yang chapter 4-nya sampai lengkap semua achievement-nya dan juga ending-nya. Tapi entah kenapa gua melewatkan yang kedua, yaitu The Tide Corpse atau Pocong. So, welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay di jam sahur, jam puasa, hari puasa di hari ke-23. Tanpa bolong sama sekali, Winda Basudara menemani kalian semua. That's so creepy, kata Bang Rio. That's so creepy. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, kita absen dulu ya. Let's go, ada Udin, ada Lopi, ada Kagura, ada Jaki, ada Farul, Martin, Bocil Caper, Bocil absen. Oh, hari ke-24, thank you yang udah koreksi, ke-24 ya guys ya. Dinda, Yongki, Nabil, Zera, Ramsi, Bocil Caper, Bocil Absen, Bocil Kurang Kasih Sayang, Bocil Ardi, Farin, Naomi, Bunga, Kiki, Ilang, Salsabila, Zidan, Irfan, Nopal, Farlan, Bocil Anti Discord, ada Albi, Yoga, Adit, Apel, Jeruk, Alpukat, Semangka, AA, II, UU, EO, Mamak, Mimik, Momok, Momok, Mem. Oke guys ya, langsung aja kita mulai teman-teman. Gue cukup excited ya buat mainin chapter yang kedua ini teman-teman, lihat ya. Nih guys, kalau kalian bisa lihat teman-teman ya. Suara game pas ya. Ini chapter 1 Kuntilanak, chapter 2 Tuyul, chapter 3 Leak, dan kalau kalian bisa lihat chapter 3 Tuyul dan chapter 4 Leak. Seven gue masih ada teman-teman ya. Udah lengkap semua achievement-nya, catatannya udah lengkap semua guys. Memang yang Kuntilanak ini belum lengkap ya endingnya ya. Chapternya apa? Nih kita lihat di sini aja guys ya. Kita lihat sama-sama di komputer ya teman-teman ya. Kita komputer nih. Ini agak serem lagunya guys. Memang belum lengkap ya yang Kuntilanak ya. Tuyul lengkap, Tuyul lengkap. Leak cuma dikit, cuma 13 ending. Tapi gak apa-apa guys ya, walaupun yang Kuntilanak belum lengkap, kita tetap lanjut yang Pocong, gak apa-apa ya. Mungkin suatu saat akan gue lengkapin juga, gak apa-apa ya. Oke, gak apa-apa, aman ya, gak apa-apa ya, kita tetap lanjut Pocong aja ya, oke. Oke, aman bang, gak apa-apa bang, yang Pocong aja ya. Ya udah guys, sebelum kita mulai kita lihat-lihat dulu ya. Jadi beginilah teman-teman, Pamali ini salah satu kebanggaan Indonesia ya. Game horror kebanggaan Indonesia yang sangat mengerikan. Dan ini kita adalah bekerja ya, buat yang belum tahu, kita bekerja sebagai researcher ya. Kita meneliti folklore dongeng-dongeng mengerikan yang ada di Indonesia. Oke, kurang lebih begitu. Dan langsung aja teman-teman, kita akan masuk ke dokumen. Masih nol ya. The Tide Corpse atau Tuyul, Tuyul, Pocong. Let's go, are you ready guys? Let's go in 3, 2, 1. Kita teliti dan kita pecahkan misteri dari Pocong di Indonesia, let's go. Gamenya sampai di luar negeri, iya sampai di luar negeri gamenya guys. Alright. Jadi deg-degan gue Pocong bro. Anak kecil karena ini game horror Indo lebih serem. 15 tahun ke bawah gak boleh nonton ya. Masih loading dia guys, komputernya nge-lag teman-teman ya. Jawa Barat, Indonesia. Penjaga kuburan baru diberikan tugas untuk menguburkan seorang korban kecelakaan lalu lintas. Suara game pas ya. Tugas itu sebenarnya bukan bagian dari kewajibannya, tapi ia tetap diminta untuk melakukannya. Ada kukuruyuk ya, pagi-pagi kah? Dia harus memastikan bahwa dia tidak membuat kesalahan dalam proses penguburannya, atau ia akan diikuti oleh konsekuensi yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Siapa di sini yang pernah lihat Pocong guys? Benar begini nggak Pocong alur ceritanya guys? Lanjut. Pagi Jumat 2 Februari 2007, 14 Kliwon Suro. Apa tuh guys? Kliwon Suro tuh artinya apa guys? Banyak yang pernah lihat Pocong guys. Oke, let's do it bro.
Kita beranikan diri teman-teman ya. Ada telepon. Siapa yang menelpon gue? Nokia. Saya harus beresin nguburinnya nih. Orang ini meninggal tadi malam ya, tadi kecelakaan ya. Pindahkan ke keranda, pindahkan ke keranda. Atau kubur dengan asal, coba kubur dengan asal. Hah? Bisa? Wait. Sore hari. Ya, gue kubur dengan asal, salah kah guys? Anjir. Capek ya nguburin teh, tapi saya harus belajar lagi. Ini band-band Indonesia guys. Iya mang. Udah nguburin teh? Udah mang, tadi udah beres. Kita tuh, semoga banyak rezekinya teh. Udah bantuin yang meninggal. Sekarang masuk atau kerja lagi kayak biasa. Nguburin bunga, bersihin kubur, sama siapin yang baru. Tadi teh ada yang pesen. Pokoknya sama siram kuburannya biar agak segernya teh. Ingat kan ya, harus ngapain aja. Oke, ini ada logat apa ya? Logat apa guys? Lupa mah, tenang. Saya udah bikin catatannya dah. Ya udah tuh kalau gitu mah. Sok siapin alat-alatnya. Iya, Mang. Siap. Tenang aja. Bisa ada saya mah. Apa? Oh, orang Sunda. Oh, pocong asli Sunda, guys. Iya, Mang. Makasih. Ini kayaknya brightness-nya ketinggian ya. Coba kita adjusting dikit, teman-teman. Kita adjusting dikit kecerahannya, mungkin agak gelap biar lebih serem ya. Sama mungkin suara game-nya gue gedein lagi biar bocil-bocil meninggal semua ngeliat pocong ya. Tapi semoga gak minus satu kuping, semoga bocil minus satu kuping gak menyerang ya. Nah ini I think this one is better. Saya udah nulis di catatan apa aja yang harus dikerjain buat kerjain sore dan malam. Ganteng banget, oi kayak saya. Kalau lagi patah hati enaknya dengerin lagu mereka. Pengen ke konsernya, oi. Panutan saya ini mah, kok oi apa sih oi guys, oi. Cintaku anjas, ini kita guys, ini MC-nya guys. Nih MC-nya ini ya. MC-nya kayaknya jamet teman-teman ya. Nah, cintaku. Aduh kangen banget sama si Neng. Saya dan si sayang love you 2006. Ganteng juga ya MC-nya, ganteng ya guys. Oke catatan, cari catatan guys, gue harus ngapain nih. Banyak banget bro. Kain kafan untuk mayat. Apa penjelasan tentang kain kafan sama talinya? Siapa yang nulis? 3 hingga 7 titik di tubuh. Aduh tulisannya bahasa Samoa, gak kebaca guys. Ikatan ini selain gak bisa dibaca, ini yang tulisan normal gitu. Jangan lupa untuk melepas tali yang melilit jenazah sebelum menguburkannya. Pastikan juga tidak ada yang mencuri kain kafannya. Ada saja orang yang ingin memakai kain kafan sebagai jimat untuk mendapatkan keberuntungan. Kain kafan sepotong kain yang dipakai seorang yang telah mati sebelum dikuburkan. Kain putih cara mengubur teman-teman ya. Kain putih polong yang melambangkan bahwa manusia dinilai tidak dan penampilan kekayaannya tetapi dan amal baik dan buruknya yang dinilai. Kain kafan itu sakral dan hanya untuk seorang saja. Akan ada konsekuensi buruk jika dia memutuskan untuk mencuri. Oh, memang begitu ya? Emang begitu ya? Emang begitu guys ya? Emang begitu teman-teman ya? Patroli malam, jangan lupa untuk cek area-area ini. Wah, gila game-nya mekanis, bro. Dapat kunci rumah, guys. Oke, kita ambil dulu kunci rumah ya. Oh, emang begitu, cuy. Emang begitu, guys. Suara game pas. Suara game cerita pocongnya diambil, bro. Ah, ada yang nelpon. Bro, ngapain ini, bro? Angkat telepon dulu, coba. Bang Ujang, oke. Orang ngangkatnya gimana lagi? Cep, alat-alat jangan lupa diambil dulu sebelum kerja ya. Kalau nggak salah, Mang taruh di sekitar rumah sama di pondok di daerah tengah kuburan. Oh, bisa diotak-atik nih rupanya, guys. Cepat masuk. Ini bisa diatur. Ah, ini. Cep, jangan lupa ya mayat korban kecelakaan tadi dikubur. Udah diurusin kok mayatnya, jadi tinggal dikubur aja. Udah deh, gue kubur kan. Bukan udah kubur, ya. Coba kita keluar aja lah. Kita keluar aja, guys. Kata Mang Ujang, pintu ini teh emang nggak bisa dibuka, teh. Kekasihku. Andai saya bacot, mak ini langsung aja keluar ya guys ya. Lubang kunci, buka kunci bener. Oh ini guys. Ini kuburannya bre. Kita disuruh ngapain ini? Kan udah gue kubur ya, harus ada alat penyiram.
Oh, guys, coba. Apa aja sih ini objektifnya? Siram kuburan ya. Siram kuburan, terus emang kuburan harus disiram, guys? Emangnya kuburan pot bunga? Gimana lagi alat siramnya? Gua enggak tahu. Sebentar, sabar ya, guys ya. Emang iya, guys. Center bisa diambil, Kak. Oh, bisa diambil center. Nice. Oh, ini, guys. Oh, bisa nyalain nah, center tuh. Yep. Biar enggak dehidrasi mayat, emang iya, guys. Ini apa? Oh, ini kunci. Ah, coba telepon lagi, kita lihat SMS lagi ya. Oke, ini ada SMS. Oh iya, Cep, kayaknya Mang, aduh, apa tadi? Oh iya, Cep, kayaknya Mang naruh alat buat nyiram kuburan di daerah WC umum. Keranjang bunganya juga ada di dekat pintu masuk, dicek dulu aja. Oke, siap. Eh, kita ambil peta dulu enggak sih? Suara game kegedean, oke, gue kurangin ya, bocil suara game kegedean, tadi katanya kecilan. Nah, kita lihat ya, oh ini daftar pekerjaannya, guys, oke, nice. Oh, ada objektif-objektifnya teman-teman yang metik bunga, gali kuburan baru pakai sekop, nyiram kuburan pakai penyiram, bersihin kuburan pakai alat-alat bersih. Kuburan A, ini kuburan A, B, C, oke, paham, gue udah mulai paham, guys, kita ambil aja, bisa diambil ya, mantap. Ini apa tadi? Ini patroli malam ya. Oh, kita penjaga kuburan, guys. Kayak graveyard shift ya. Nah, kita mau ngapain tadi adik-adik? Ada yang ingat? Kita mau ke WC ya, WC. Agak ada tulisannya lagi WC, guys. Yaudah, kita explore aja ya. Gede banget mapnya, guys. Enternya cuma kecil begitu doang lagi. Wih, coblos nomor 2. Anjay, gue kemana ini, guys? Sorry bang, telat. Iya, gak apa-apa. Oh, ini kak. Oh, nice. Gue dapat, guys, penyiramnya, guys. Oke, dapat penyiram. Sama apa tadi, guys? Umur, lihat. Kalau keran airnya lagi rusak, bisa nimba air dari sini. WC umum, bak 1000, BAB 2000, mandi 3000. Anjay, uangnya gue colong, bro. Udah kotor lagi, oi. Gak mau pakai ini sekarang. Kotor banget. Kapan ya saya terakhir bersihin WC? Kita nyiram aja yang kita ikuti objektif ya. Ikuti objektif, teman-teman ya. Kalau gak salah objektifnya ini, guys. Metik bunga, pakai keranjang bunga, pakai sekop, pakai penyiram, oke. Pakai keranjang bunga. Wah, itemnya banyak banget yang harus diambil ya. Bersihin kuburan pakai... guys, yang veteran. Gue kayaknya butuh veteran, guys. Gue butuh veteran, men. Ini banyak banget rupanya itemnya, guys, yang harus di-collect ya. Banyak banget, bre. Gua nggak tahu ya. Kita mulai dari yang bisa kita lakuin aja ya. Jangan asal ambil, bang. Emang ngaruh ke ending. Lihat atas WC, emang ada apa di atas WC? Nggak ada apa-apa, guys. Oke, kalau nggak salah kita butuh scope, keranjang bunga. Scope, keranjang bunga sama apa tadi? Penyiram udah. Scope, keranjang bunga ya. Keranjang bunga, alat bersih. Scope, keranjang bunga, alat bersih, guys. Scope, keranjang bunga, alat bersih. Oke, kita akan explore aja. Scope, keranjang bunga, alat bersih. Gua akan mulai dari menyiram ya. Ah, gak bisa bisa digali. Nah, siram aja lah biar kagak ada dehidrasi ya. Nah, sip, gua siram-siramin semua, guys. Wih, dapat palu. Wih, scope, nice, gua dapat scope-nya, guys. Buat ngegali kuburan. Oh, gue mulai paham game ini, guys ya. Game ini banyak yang bisa kita lakukan di game ini, guys. Ya. Untuk kali ini gue akan ikuti insting gue dulu, boleh nggak? Cep, kerjanya cepet ya. Kalau udah malam mah rada susah. Wah, cepet. Oke. Oke, gue akan ikuti insting gue dulu ya. Gue akan siram. Ah, serius nih disiram semua nih. Gali aja kuburannya. Ini banyak banget sih guys. Banyak banget sih yang bisa disiram. Gua not sure ya apakah harus disiram semuanya apa enggak nih. Kita masih belum nemu dua item loh. Keranjang bunga. Duh, apakah ini pamali, guys? Gua nyiram-nyiram begini, guys. Jangan dilangkain ya, teman-teman, sopan ya.
Agak ada pocongnya, guys. Sabar, 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 bang. Sebentar, apakah ke-update gitu di mapnya? Oh, yang... Oh, ini guys, tuh, nih. Aduh, nih, hafalan ya, sebentar, sebentar, sebentar. Eh, gue boleh screenshot dulu gak sih? Berarti ngikutin instruksinya, guys. Wah, susah juga ya. Sabar, sabar, sabar. Eh, gue boleh pakai contekan ya, boleh ya, boleh ya, boleh ya. Boleh guys ya, gue boleh pakai contekan ya, biar gak terlalu lama guys. Boleh, 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 kata Farel, boleh. Nih guys ya, ikuti petanya cuy. Anjay, susah banget ini bro. Oh ya. Aduh, mana petanya kecil lagi guys. Boleh, boleh, boleh. Wah, ini berat ini game mekanik ya. Game mekanik dan game nyari item guys. Gue bikin catatan dulu deh, sabar, sabar. Ya, gue bikin catatan dulu ya, gue bikin catatan dulu. Kuburan. Kuburan A, bersihkan. Kita dari sini kayaknya ya. Kita dari situ guys. Ah, bunga oh ini bunganya nih. Nah, saya harus ngambil keranjang bunga. Oi, buat nyimpen bunga-bunganya. Di mana keranjang bunganya, bre? Aduh, udah malam lagi guys. Aduh, feeling gue gak enak nih. Kuburin jenazah dulu. Kan udah tadi jenazahnya udah dikubur guys. Kubur asal, oh ya. Saya teh harus ngecek semua di area kuburan. Saya teh, iya iya. Keranjang bunga, bre. Di mana, bre? Lingkung enak ini, guys. Hah! Oke, kita cek SMS dulu, teman-teman ya. Kita cek SMS dulu, guys. Di daerah kuburan sini udah oke sih. Bahaya selalu waspada. Jika Anda dalam keadaan mendesak, telepon polisi. Alright, 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 alright. Sentral aja gak sih? Nyalain senternya nggak bisa pakai F aja gitu. Eh, ada rumah ini juga. Apa ada keranjang petik bunga di sini? Ini rumah yang kita, rumah kita awal ya. Oke, kan kita kuasai map dulu ya. Guys, gua ngeliat sesuatu guys. Gua liat sesuatu cuy, apa perasaan gua doang? Sebentar, 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 sebentar. Kita kuasai peta dulu guys. Oke, kita itu spawnnya harusnya di sini nih. Ya gak sih, kita spawn di sini guys. Bukan yang gede ini. Nah, coba ya kita double check dulu ya. Oh ya, itu benar. Ini gerbang. Nah, keranjang bunga deket gerbang, benar. Oke, keranjang bunga deket gerbang. Yes, keluar dari sini. Hah, nggak mau lanjut kerja? Ngapain juga jadi penjaga kuburan? Wait, what? Nah, gue cabut guys. Pada akhirnya gue cabut, coy. Oke, gue udah tahu mapnya. Sebentar. Kita cabut, kita nggak mau jadi penjaga kuburan, guys. Buka apa? Apa yang dibuka ini sangat gelap. Tolong buka. Apa yang dibuka? Wih, dapat achievement! Pencari lowongan kerja, yakin bahwa ia bukanlah penjaga kuburan yang baik. Cecep memutuskan untuk pergi dan mencari pekerjaan lain di kota. Cecep lupa satu kesalahan kecil yang ia lakukan ketika ia membantu mengubur seseorang. Kesalahan itu akan selalu dan kita sudah res. Belum ya, bro. Guys, nggak mungkin gitu doang dong. Guys, nggak mungkin gitu doang nggak sih, guys? Penjaga kuburan atas sempurna. Kamu sudah berusaha untuk menjadi penjaga kuburan yang sopan dan rajin, tapi ternyata belum sempurna. Apalagi kamu masih punya kesalahan yang belum diperbaiki. Ini waktunya untuk guys, kayaknya ini salah deh, guys. Gak gini, guys. Memainkan lagu keras malam-malam semuanya dari orang sampai hantu juga mau tidur. What the hell bro? Tamat kayak resmi tamat apa? Sebentar. Kayaknya gak kayak gitu deh guys. Oh, ending 5 bro. Ending 5 guys. Ending 5 teman-teman ya. Ya udah lanjut lagi. Ulang. Sorry. Ending 5 guys ya. Ending 5 guys ya. Ending bang, ada ending pagi-pagi langsung cabut bang. Emang iya bisa guys? Emang iya ending langsung cabut bisa? Ending langsung cabut pagi-pagi.
Ending 1 bagus bang. Gak seru gamenya, emang gak seru ya? Eh seru kocak. Ngumpulin ending seru guys. Eh kita gini deh, kuburin sama benar ya. Kuburin, jangan lari dari tanggung jawab guys. Kuburin secara benar dong. Yuk yuk yuk, kuburin secara benar yuk. Bisa bisa bisa. Kompe guys ya. Siap, jangan lupa ya, jangan lupa mayatnya korban kecelakaan dikubur, udah diurusin mayat, tinggal dikubur aja. Saya gak bisa bantu soalnya istri saya tiba-tiba melahirkan, punten ya Cep. Ini gak bisa di scroll ke bawah guys. Oke guys, gue akan kubur dengan benar ya. Pindahkan ke keranda dulu gak sih? Keranda tuh apa ya? Keranda tuh bahasa Indonesia apa guys? Oke, let's go bang. Oh ini bro, keranda bro. Keranda tuh keranjang mayat. Nah, sip. Siram. Masuk ke liang. Udah cukup dalam, sekarang tinggal masukin mayatnya. Oke, oke. Let's do it, bro. Masuk ke liang, guys. Abang mandi deket sumur, bang. Ending, jangan lepas tali pocong. Oke, ini guys, kita proses penguburan ya. Dan ini ending apa nih? Ending berapa nih, guys? Wah guys, ini guys, drill mayat guys. Drill mayat teman-teman ya. Oke, okay, and then oh, emang kalau ngubur orang harus di ini ya, harus dikasih papan ya. Buka tali, emang ya harus copot tali guys kalau mau ngubur. Gue gak tahu sumpah, gue gak tahu guys. Gue gak pernah dikubur soalnya, atau gak pernah ngubur orang. Ngaruh ke ending gak? Talinya kagak gue lepas. Setahu gue soalnya di agama gue ya, sorry nih ya, di agama Kristen gak dikain kafanin. Anjir kaget gue. Oh ngaruh talinya, terus apa yang terjadi kalau talinya gak gue lepas? Wah balik lagi ke kosan ya. Capek oi abis ngemburun teh, tapi saya harus lanjut kerja. Anjir pakai baygon batangan bro. Siap. Iya mang. Udah, mang. Tadi udah beres. Skip atuh. Semoga banyak rezekinya, Cep. Udah bantuin yang meninggal. Sekarang masuk. Skip aja kali, skip sama ya. Ngambilin bunga, bersihin kuburan. Bersihin kuburan, ngambil bunga, bersihin kuburan. Yang baru. Yang baru. Tadi teh ada yang pesan. Ngambil bunga, bersihin kuburan. Sama siram kuburannya biar agak seger ya, Cep. Oke. Ingat kan ya harus ngapain aja? Iya, mang. Ingat dah. Kalau lupa mah tenang. Saya udah bikin catatan. Oke, gua ingat. Sok siapin alat-alatnya. Ya, gue ingat guys. Tenang aja, bisa ada saya. Man. Tenang, aman, everything under control. Gue ada catatan ya, guys. Makasih. Oke, okay, let's go. Gue ada catatan. Kalian ingat guys, barang-barangnya di mana aja? Nah, gue mungkin akan butuh ini ya teman-teman. Ambil ini semua sama kunci ya. Okay, speedrun ending. Nah, kita ambil ini dulu mumpung masih terang ya teman-teman. Keranjang. Ambil apa? Scope di mana scope guys? Scope di mana? Ulang nggak usah guys. Ikutin quest aja bang, sebentar, gue liat keterangan gue dulu ya. Sekop tadi jangan lupa ingatan, gue lupa short term memory bro. Ingat gak sekop di mana guys? Sekop tadi di mana? Sekop doang yang gue lupa guys. Oh sekop di depan WC, enggak itu mah ini guys, depan WC mah ini. Nah, air. Nah, yang bisa-bisa dulu ya, oke yang bisa-bisa dulu guys, gue liat peta gue dulu. Buka tali pocong, tengah kuburan. Oh, tengah kuburan ya? Bang, ini ngikutin kayak di film. Emang ada filmnya, guys? Ini apa nih? Ah, enak kan gitu, lampunya terang dah. Yuk, let's go. Oke, okay, guys ya. Ini seingat gue ya. Gue akan lihat peta. Ah, ini apa tempat apa nih? Oh, bunga kayaknya yang... Oke. Jangan, daripada salah, mending kita lihat peta baik-baik ya, teman-teman ya. Kita mulai dari kosan kita. Nah, dari kosan kita ini, ada H sama F. Sebentar, guys. H sama F di kiri ya. Di kanan, sorry. Kuburan HF ya, aduh. Sabar guys. Gue liat petan dulu ya. H F A B C D E. Oh siram. F siram. H siram. H gali. Kuburan di mana sih cow? Apa? Skop. Guys pause dulu. Skop di mana? Gue lupa. Skop di mana guys? Skop di mana guys? Petanya ada. Udah gue siapin. Skop dulu. Skop, oh di warung cendak. Warung, bre. Warung itu tadi ya, kalau nggak salah ya, guys ya. Gue masih buta map. Oh, ini warung nih. Nah, ganteng, guys. Ganteng.
Ganteng kalian semua, GG guys. Ya, ya, ulang ya. Ya, kita kelarin semua tas kita ya, tas kita kelarin. Oke, gua akan lihat peta yang mungkin kalian enggak bisa lihat, teman-teman ya. Tapi gua bisa lihat karena udah gua screenshot. Kita akan dari tempat kosan kita, kita belok kanan sini, ada kuburan dari depan sini 1 2 3. Ini kuburan H. Kuburan H itu gali, guys, ya. Gali, serius gua enggak bohong. Semoga enggak salah ya. Semoga enggak salah, guys. Kuburan H ya, 4 terus gunanya digali apa ya? Nih, kalau dari keterangannya sih digali, guys. Lihat tuh. Kuburan H ya, benar ya? Lah, kuburannya random aja, guys. Kuburannya random, yang di screenshot beda, guys. Eh, kocak banget nih game, bro. Mapnya beda-beda, bro. Eh, sorry, salah gali gue, guys. Beda, guys, mapnya random, guys. Ah, kocak. Eh, sumpah, mapnya beda, bro. Yang gue screenshot sebelumnya, yang sekarang beda, guys. Anjir, lawak banget nih game. Udah, enggak apa-apa, lanjut ya. Udah terlanjur, guys. Terlanjur enggak apa-apa, oke. Eh, gua mana tahu, guys, bakal beda, guys. Apa lagi nih, Mang Ujang? Eh, cara bukanya tekan apa sih? Cep alat-alat. Iya, udah tahu Mang Ujang. Eh, guys, enggak apa-apa lah. Berarti ini kan nih 1 2 3 4. Eh, benar, guys. G. Eh, bersihkan, bro. Wah, alat bersih. Eh, guys, kita harus cari item-itemnya dulu enggak sih, guys? Alat bersih deh, yang veteran, alat bersih belum ada, guys. Belum tahu di mana alat bersih. Ada yang tahu enggak alat bersih, guys? Awas, Bang, digentayangin. Ada 4 item utama, 4 item penting yang harus kita ini ya, ambil ya. Ini udah gagal sih, ini udah fail enggak sih, guys? Ini udah fail enggak sih? Alat bersih aja gua enggak tahu di mana, cuy. Ini udah the bad ending deh. Enggak punya kuncinya. Udah fail banget, guys. Gua bener-bener literally ngelakuin random, guys. Udah sini, gua harus bikin screenshotan baru. Kumpulan keramik. Udah gak apa-apa ya, kita explore ngasal dulu ya, teman-teman ya. Karena masih buta ya, kita cari pembersih, guys. Dah, ini karena gagal. Kalau kita udah tahu 4 item utamanya di mana, kita udah bisa lakuin questnya, guys. Tapi ini kayaknya udah pasti gagal sih. Ya, kita explore aja dulu. Belajar di mana alat pembersihnya. Eh, ada yang veteran gak sih, guys? Kasih tau item-itemnya dong. Alat pembersih di mana? Explore mapnya dulu aja, Bang. Oke, gua akan explore dulu ya. Center gak sih, guys? Nyalain centernya ribet banget. Ini kan ada filmnya, Bang Winda. Emang iya, guys? Eh, apa nih? Aku bisa masuk situ, cuy. What? Anjay, potong jalan, bro. Ini apa, kandang sapi? Oh, bukan, ini buat ronda, guys. Buset, gede banget. Oh, jangan nyalain. Mas Bak, kotor banget, jorok. Saya nggak bisa minum ini. Eh, suka pada buang sampah sembarangan. Yang nongkrong di sini teh nggak pernah bersihin lagi. Siapa yang anak ronda tapi nggak pernah bersih-bersih? Gede banget ini mapnya, bro. Di mana alat bersih-bersih? Alat bersih-bersih di mana, Pak? Kalau nggak salah, Mang Taro sekitar rumah pondok di daerah tengah kuburan. Tinggal yang alat bersih-bersih, Mang. Buat nyiram kuburan dari WC, keranjang bunga. Ya udah, alat bersih-bersih di mana, Mang? Saya nggak bisa bersih-bersih ini. Apa ini? Butuh sesuatu untuk bisa nyalain api. Itu apa ya? Jawa? Juli 2003 apa, guys? Nggak ada apa-apa, guys. Di WC, coba cek WC lagi, ada alat pembersih. Apa ini titik-titik? Ini bintik-bintik. Oke, nggak apa-apa, kita investigasi lagi, teman-teman ya. Ada sampah, oke, ada sampah. Di mas, emang ada masjid di sini, guys? Di mana masjidnya, coy? Ini kemana nih? Bungai, lompati. Nice.
Nice. Tenggelam. Cecep lupa satu hal yang penting. Dia tidak bisa berenang. Cecep sudah berteriak minta tolong, namun tidak ada yang datang menyelamatkannya. Di pagi hari mayatnya mengambang di aliran sungai, basah dan membiru. Anjir, serem banget matinya, bro. Eh kok membiru ya? Jiwanya masih berkeliaran di sekitar kuburan karena ia sendiri belum siap untuk pergi ke What the hell, bro? What a creepy ending, guys. What a creepy ending, cuy. Gila-gila itu creepy. Itu creepy sih, guys. Itu ending berapa tuh? Ending berapa tuh, guys? Ending berapa itu? Ending 18. Eh, lanjut, guys. Seru enggak? Penasaran enggak ini game-game nyari ending rupanya, guys? Voting dulu deh. Ini game-game nyari ending ini lanjut gak? Coba gue voting ya. Kita belum ketemu klimaksnya, belum ketemu pocongnya. Kocak, setidaknya ketemu pocongnya lah. Lanjut gak sih, guys? Ini kita mati konyol mulu, anjir. Mati konyol mulu, guys. Voting lanjut dong. Lanjutlah. Yang good ending susah, bro. Alat-alatnya gak tahu di mana, guys. Harus explore. Wah, lanjut. Ya, let's go. Lanjut yang benar. Iya, masal. Ya udah ya, gue coba. Nanti gue udah tahu caranya ya. Gue udah tahu caranya, guys ya. Oke. Mau ending. Katanya bisa ending bakar pocong nih. Gue liat bocoran, boleh enggak? Oke, ya udah skip. Lepas tali pocongnya. Ending beneran ya. Ending real ya, kita pilih ending real. Adik-adik yang lagi sahur ya. Eh, udah imsak belum? Udah pada makan belum? Itu di foto ada pocong. Bang, aku cari temanku Adela. Oke, kukruyuk. Nah, kita. Nah, udah enggak usah dilihat-lihat lagi ya, kelamaan ya intronya. Lihat. Orang ini teh meninggal tadi malam, pindahkan ke keranda. Oke, ingat, lepas tali pocong ya. Deket beduk ada alat pembersih, emang iya? Emang iya, guys? Oke, mana tali cara lepas talinya gimana sih? Oh, gali dulu. Harus cari alat penyiram dulu baru bisa. Gali. Butuh skop buat ngegali. Oh enggak, guys. Nah, langsung masuk ke liang, men. Nah, cara lepas tali pocongnya gimana ya? Eh, tapi memang di... Bentar, how do I do that, bro? Gimana caranya? Lihat gak bisa? Oh, turunin dulu. Ada yang bilang turunin. Oke, turunin. Nah, udah turun nih. Ah, ini dia. Nah. Eh, tapi ini dengan kain kafan. Ini kan setahu gua di adat muslim ya, Islam. Emang benar harus dilepas gitu, guys. Sesuai. Ah, semuanya. Semua katanya kepalanya doang, bro. Ya ampun, katanya kepalanya doang, guys. Sesuai, benar-benar ya, kalau kepalanya doang gimana? Emang, oh jangan semuanya, kepala doang, nggak semuanya tuh, kepala doang ya, secara adat muslim kepalanya doang, jangan semua. Sotoy lu ya, yang suruh lepas semuanya sotoy lu ya. Ini yang suruh lepas semuanya kayaknya Kristen nih, guys ya. Nggak guys, kepala doang guys. Ah, yang benar sesuai, secara agama semuanya apa gimana, guys? Sebentar. Ada kita skip aja ya, percakapannya skip aja ya. Udah, lewati aja. Yuk. Nah, kita screenshot baru dulu. Screenshot baru dulu ini ambil. Oke, okay, and then we screenshot yang baru. Nah, berubah kan? Benar berubah. Udah gue bilang apa, guys? Berubah banget nih, berubah. Oke, okay, let's go, berubah. Gua akan sebentar. Screenshot dulu guys. Sabar guys. Oke, okay, screenshot. Oke, okay, nice. Screenshot is done. Screenshot done ya, oke. Okay. Let's go. Berarti sekarang kita tinggal ambil sente. Nyalakan sente. Lalu kita keluar dan kita mencari alat pembersih yang gak tahu di mana ya, teman-teman. Masih menjadi misteri. Oke, okay, gua akan cari yang gua tahu dulu, yaitu untuk alat memetik bunga. By the way, di sini ada kuburan G ya. Ini dia, kuburan G ini. Kuburan
Kok tadi gak ada beginian cuy? Oh ini ada petanya guys! Ini kenapa ada suara-suara ya? Gara-gara gua gak lepas tali kan? Nih kuburan G itu kalian siram ya. Ah alat siramnya di sana. Alat siramnya di sana guys. Sebentar gua ambil skop dulu ya. Cari di sekitaran rumah alat pembersih. Iya alat pembersih ya, belum nemu ya. Di sekitar masjid alat pembersih. Oh, di sekitar masjid. Coba gue cek lagi masjidnya di mana sih? Dilarang mendirikan bangunan. Wih, gila ini tanah orang, guys. Suara game kegedean. Oke, daerah masjid itu nomor 3 ya. Nomor 3 Anda di sini. Oke, 3 berarti di sana. Oke, gue cek di masjid ya. Oh, masjid. Oh, tadi itu masjid, cuy. Nih. Yang ada ini kan beduk kan? Awas jangan diinjak kuburannya ntar Pak Mali. Kuburannya teh harus saya urus. Iya teh, sabar teh, nyari pembersih dulu teh. Oh ini masjid tadi. Nah ini buat ini kan, buat wudu kan, bener kan? Anjir, relatable banget ya. Kagak ada alat pembersih guys. Alat pembersih kagak ada. Benar, benar, benar. Eh cepat, cepat, cepat. Explore, explore, explore. Benar, benar, benar. Wah gila. Eh gue kayaknya tadi gak di sini deh. Ini kayaknya kita gak ke pohon gede ini tadi deh. Tapi gak apa-apa ya. Petik mangga bisa kah? Gak bisa guys. Pohon ini. Anjir, emang pohon gede gini ada beneran guys di Indonesia guys? Udahlah semuanya dikomentarkan. Nanya guys. Nanya kan gak tahu guys. Tersesat gue. Tadi kan masjid ya masjid. Kerja dulu ah. Kerja dulu ah. Iya ayo let's do it bro. Bentar, tadi itu... Ah, itu dia. Sorry. Gelap guys. Ini dia. Oke, gue gak kubur ya. Nah, depan rumah. Depan rumah ada alat pembersih. Lah iya, sapu, kocak. Iya benar-benar dapat gak sapunya? Lah kagak, gak dapat sapu guys. Oh ini alat bersih, ada, tamat, sip, tamat, fix. Terus, gunanya gue sapu rumah apa ya? Gunanya gue sapu rumah apa cuy? Oke, tenang, kita ambil alat siram, lalu kita akan objektif mode ya. Oke, hap, emang nyapu udah halaman rumah sore-sore, Pak Mali guys. Eh guys, serius guys, kalian jangan ini dong. Nih, gue tanya nih, Pak Mali itu adat Sunda atau Jawa guys? Yang mana guys? Oke, I got all the things ya. Gue udah dapat semua item dan gue udah tahu apa yang harus gue lakukan sekarang. Oke, kita mulai dari A dulu nggak sih? Jangan A susah A-nya jauh guys. Oke, gue sambil nyontek ya. Jawa, Sunda. Aduh, bawel banget Pak Asep nih. Kabar Pak Asep, saya udah tahu gaweannya Pak. Kalem Pak Asep ya. Pak Asep. That's so creepy. Oke. Siram. Oke, siram. Ada lompat dua, kita ke E. Ini E. E itu gali. Ngegalinya beres, capek juga ya. Nih guys ya, nih. Kalau kalian mau double check, G lompat dua, E, lalu D. Lalu D, lengkap satu, D, this one is D, bersihkan. Nah, oke, tiga kuburan dan, lalu kita maju ke depan. Eh, nggak salah kan bener ya? Wah, ini gue harus ambil, susah banget anjir. Gue harus ambil pojok sini guys ya. Oke, wah ini ada tiga susun ya. Kita maju ke satu, dua, tiga, empat, lalu ada dua di sana benar. Ini F. F itu bersihkan. Oke, lalu kita move on ke kloter yang selanjutnya di depan. Semoga nggak salah ya guys ya. Kloter selanjutnya di sini.
Oke, benar, di sini ada 2 susun. Eh kok 3 susun di sini, Bro? Oh, 3 susun 2, benar. 3 susun ada 2 yang di depan sendiri ya. Ya, 3 susun ada 2 yang depan sendiri. Kalau kalian mau double check, silakan di double check. Kita mau ke C. Kita mau ke C ya, kita mau ke C ya, kita mau ke C. Ya. Eh, benar enggak sih? Benar enggak sih, Bro? Sebentar, sabar. Sabar. Ini kan pagar nih, benar pagar ya. Pagar nih, pagar, patokannya pagar. Nih, ada pagar ya, pagar dari kita yang F tadi ya. Nah, kita ambil depan sini, ambil depan sini aja nih, pagar ya. Yuk, kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama pagar. Pagar ini ada 1 lalu 2 ya, 1 2, benar ya? Coba kita cek dulu. 1 di sini kosong. Benar, di sini 2. Ah, don. Oke. Oke, lalu kita tarik dari sini. Ini 1 2 3 dan 4. Harusnya di depan ada 2. Benar, ini adalah C. Ini adalah C, teman-teman. C. C itu adalah siram ya. C itu adalah siram ya. Siram. Aduh, salah tekan, Bro. Oke, nice. Lalu kita maju 1 langkah ke depan dan kita serong kiri. Di sini ada lagi 2 bersusun, benar kah? Enggak, harusnya dia 4 bersusun. Saya teh harus kerja dulu. 4 bersusun. Benar, harusnya benar, guys. Gua enggak mungkin salah. 1 2 3 4. Yes, benar. 4 bersusun yang ini. Ini adalah kuburan B ya, kalau kalian bisa cek baik-baik ya. Ini adalah kuburan B yang artinya kamu gali ya. Kamu gali, teman-teman ya, gali. Benar kan? 1 2 3 4. Dah, beres deh ngegalinya capek. Oke, B sudah selesai, teman-teman. Kita akan masuk ke kloter berikutnya. Di sini ada pohon besar ya. Di sini ada pohon besar. Kita mulai hitung dari ada 4 bersusun di depan. Di sini ambil pojok, ada pagar ya, benar, dari pagar ya. Kalian lihat sama-sama biar kita bisa lihat sama-sama ya. Di sini ada pagar, lalu 4 bersusun di sini, sampingnya A. Ya. Ini 4 bersusun, benar banget, Teh. Oke, Teh, benar di sini ya, 4 bersusun, lalu sampingnya itu adalah A. Ya, sampingnya tuh ada longkap, lalu sampingnya A. Yes. Longkap, sampingnya A. Ya, persis di sini A ya. Oke, ini Teh di A, bersihkan ya, bersihkan. Bersihkan. Dah, don. Nah, A, tinggal H ya. Yes, tinggal H, itu ada di pojokan sana, depan masjid, teman-teman ya. Ya, kita ke masjid dulu ya. Gigi banget gue, guys. Anjir, gue mekanik banget ini. Anjir, gue ada sesajen, guys, di pohon, guys. Ini buang gak nih? Kendi buang gak, guys? Cek SMS, coba-coba, iya, cek SMS deh. Ribet juga nih, itemnya harus dicek satu-satu gini. Cepet kerjanya, Cep, udah mau malam. Sabar, Pak Asep. Oh, jangan dibuang, Kendi, ya. Kita butuh ini ya, senter ya. Senternya nyala, Bro. Ayo dong. Ah. Oke, lanjut. Kita akan ke depan masjid. Kalau nggak salah, aduh, kok jadi malam gini ya. Serem amat, cuy. Kalau malam, cuy. Kerjain aja dulu misinya. Oke, satu kuburan lagi kok. Nah, ini kan masjid nih. Benar nih, masjid. Kalau mau patokan dari masjid, teman-teman, kita melihat ke depan ya. Dari sepiteng air ya. Dari masjid, sepiteng air. Kamu lihat ya. Ada ambil pojok. Ah, sepiteng air nih. Dari tiga depan. Oke, tiga depan, gampang banget, tiga depan. Oke, this one. Sih, baik-baik aja. Kok area masjid, satu. Eh, kok nyerong gini sih, guys? Waduh, gue jadi galau nyerong gini nih. Waduh, nyerong gini, sebentar, gue panik guys. Sabar. Kok dia nyerong ya, harusnya dia bersusun, guys. Anjir, ada bawang, Bro. 1 2 3. 1 2 3. Inilah, ini guys ya. Bener gak? Setuju gak sama gue? Ah, depannya ada serongan lagi masalahnya. I think that one, guys. Gas ya, ya boleh lo. Cepet. Sorry, ha. Ah, udah, bodo amat lah. Benar, setuju. Nah, semuanya udah beres nih. Bisa istirahat sekarang. Yes! Istirahat kita, guys. Istirahat ya.
Ada yang meng-SMS gua. Udah, Pak. Cep, si bahaya selalu ada. Cep, si kunci ruangan DKMT ditaruh jendela, tolong ambil dulu ya biar aman. Kunci ruang DKM, DKM tuh apa, guys? Ini cara kebawain gimana sih, guys? Kenapa, guys? Oh, tekan gitu. Oke, yang ini udah. Oke. Oh, masjid. DKM tuh masjid. Kuburan teh harus dicek. Oh, nanti Mang Ujang marah sama saya kalau enggak dicek. Kuburan harus dicek. Oh, ini cek semua, guys. Cek semua wilayah ya? Patroli malam. Oh, harus patroli juga. Oke, guys, sebentar kita patroli dulu. Kita patroli dulu ya. DKM. Kunci deh. Anjir, serem banget kalau gelap ini, guys. Wah, ini creepy sih, ini creepy sih. Sabar, sabar. Guys, ini makin serem gak sih? Gua melihat penampakan-penampakan loh. Aduh, bad ending kah ini? Gua di mana ya sekarang ya? Aduh, sorry guys kalau bad ending lagi, guys. Mapnya terlalu besar. Ini udah, masjid udah. Oke. Lewat jendela yang terbuka. Berarti gua patroli atau gua masuk ke masjid, guys. Buat good ending. Ah, nih, patroli sini. Oh, patroli dulu ya. Soalnya nih, gua Cecep dari Indra. Katanya tolong cariin Linis ya. Kalau bisa, ditelepon dulu. Terus, minta tolong juga buat lepasin. Katanya... Hah? Masa tadi gak nyala deh? Nyala sendiri, guys. Oke, itu udah. Oke, kita harus lihat peta dengan cepat, guys. Nah, kita ini udah berarti di sini, tengah sini, lalu atas. Atas dulu yang gampang ya. Oh ya, saya harus ngecek semua area di kuburan, nice. Nah, dia udah ngomong tuh. Dia harusnya udah ngomong gitu, harusnya udah kecek gak sih? Kok gak kecek ya? Katanya istirahat. Tapi kata Pak Asep, cek masjid. Nah, daerah sungai sudah aman, bisa cek daerah lain. Oke, nice. Pokoknya intinya kita harus jalan sampai dia ke cross-check ya. Berarti gue tinggal lurus sini kalau gak salah. Ya, tinggal lurus ke bawah sini, daerah kuburan yang tengahnya kosong. Oh, itu pohon cuy. Pohon itu, guys, ini pohon, guys, tuh. Nah, kita rotasi sini tapi jangan diinjak kuburan, ntar pamali ya. Nah, kita rotasi dulu, kita menjadi... Ah, menjadi Night Graveyard Shift ya, tapi mode Indonesia, guys. Nah, sip, ganteng banget. Nah, berarti dari sini gue akan serong kanan atas. Karena gue harus cek kanan atas juga ya. Waduh. Celah sini kah kanan atasnya? Bener gak sih, guys? Salah ya? Aduh, di sana rusak. Salah ya? Oh, WC. Kang Mas Jaka nunggu nenek. Vin is always here. Kaori Nusantara Presiden. Ah, daerah toilet. Nice. Bener guys. Gue bener, guys. Sip. Dah, tamat nih. Tinggal yang ini ya. Berarti toilet, elu itu ke arah kuburan belok kanan. Toilet, elu ke arah kuburan. Ah, udah tamat. Oh, lihat atas, cek atas. Oh, lihat atas menyerang. Lihat atas apa, guys? Ini serem banget. Ini serem banget, oi. Siapa sih yang ada di sini? That's so creepy. Eh, serius ini gak karir, coy. Eh, itu serem, guys. Guys, gak karir, guys. Eh, sumpah ini gak karir, coy. Gue gak karir, guys. Sumpah. Guys, setan game horror Indonesia lebih mengerikan dari horror bule. Anjir, di jump scare poci, coy. Oke, WC, serong kanan.
WC serong kanan ya, WC serong kanan sini guys. Oke, okay, ya udah keluar semua nih guys. Anjir, sumpah. Setan Indo lebih serem, fix. Gak ada yang mengalahkan kengerian setan Indo ya. Oke, harusnya dicek sini, harusnya udah kelar nih. Oh, kok belum kelar. Nice, udah dilihat. Bagian sini udah beres kok. Oke, guys, saatnya pulang gak sih? Apa kita ke masjid, guys? Bisa tenang sekarang nih, Cenah. Tidur! Tidur, guys, tidur kah? GG kah? Tidur kah? Oke, tidur. Let's do it, tidur. Ya, yang masjid, gue gak ke masjid. Aduh, please jangan gentayangin gue, please. Loh, kok gue di kerangking? Wait. Hah? Mendapat mimpi buruk. Setelah bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya, Cece berusaha tidur dan melupakan apa saja yang terjadi malam tersebut. Ia mungkin berpikir kalau tidur adalah cara tercepat untuk kabur dari malam yang buruk itu, tapi ternyata ia salah. Ia yang meminta tolong untuk melepas ikatan talinya datang ke dalam mimpinya, sambil memamerkan wajah hitamnya yang busuk tepat di depan muka Cecep. Lah! Ia yang meminta tolong untuk melepas ikatan talinya datang ke dalam mimpinya sambil memamerkan wajah hitamnya yang busuk. Artinya apa? Penjaga kuburan yang tak sempurna. Kamu sudah berusaha menjadi penjaga kuburan yang sopan raya, tapi ternyata belum sempurna. Apalagi kamu masih punya kesalahan yang belum diperbaiki. Lah! Apa yang salah, guys? No, ending berapa itu, guys? Ya, gagal lagi, guys. Hal ini harus dibuka semua. Ending kabur pagi-pagi. Coba, kita speedrun ending gak sih? Coba sebelum kita lepas semuanya, boleh gak gue speedrun ending? Kata Joseph, guys, katanya pagi-pagi langsung cabut dapat ending. Anjir, tapi serem banget itu ya, udah klimaks banget itu yang pas di WC, guys. Oke, teori tali buka semua. Gue boleh liat Google gak sih? Boleh liat Google gak sih, guys? Atau tanya Joseph? Boleh. Kayaknya harus dilepas semua. Oh, bener, teori lepas semua ya. Boleh, kita coba ya. Tapi sebelum teori lepas semua, gue coba pagi-pagi langsung cabut, boleh gak? Boleh, coba ya. Coba ya. Tanya King Joseph. Coba kita teori kubur bener dulu ya. Coba bener nggak bisa talinya bisa di ini dulu ya, bisa dibuka semua talinya. Apa yang salah? Gue udah melakukan tugas dengan baik loh padahal tadi, guys. Joseph udah kayak Google ya. Joseph gigi bro, udah ini ya, udah imsak ya. Selamat puasa, guys ya. Tali yang dilepas, jangan injek. Oh, gara-gara injek kuburan ngaruh kali ya? Iya, gara-gara injek kuburan sama bersih tengah malam. Bener bro, bisa bro. Bisa, guys. Guys, gue pengen nanya nih. Secara di adat muslim yang benar, berarti benar ya? Ini gue belajar hal baru, harus dilepas semua, guys. Harus dilepas semua. Benar. Bang, ending yang semua kuburan digali, anjay creepy banget ending semua kuburan digali, cu. Enggak bang, cuma kepala yang bener yang mana sih, guys? Ada yang pernah ngubur orang gak di sini? Iya bang, supaya kulitnya menyentuh tanah. Oh begitu, kata Ripaldi. Yaudah, ini gue langsung cabut pagi-pagi nih, guys. Gak pakai tang cincong, gue langsung cabut nih, guys ya. Nih, gue langsung cabut nih. Coba, ini ending berapa? Langsung cabut. Ending berapa nih, guys ya? Sabar. Capek, uy, ngeburin teh. Ah, bacot, Pak Asep.
pintu itu apa ya? Guys, ini pintu misteri loh. Tuh kata Mang Ojang emang gak besar di bujangan, bisa kita buka, kita bongkar misteri, guys. Oke, gue langsung cabut nih pagi-pagi, guys, ya. Gue langsung cabut nih pagi-pagi, guys. Ending berapa nih? Males gawe, guys. Gue bisa kesana juga. Guys, apakah dia marah gara-gara gue cabut? Pergi bukan berarti kabur. Walaupun Cecep belum lama di sana, itu cukup untuk Cecep. Apapun itu terasa lebih baik daripada bekerja sebagai penjaga kuburan. Sedikit yang Cecep ketahui, ada sesuatu yang tidak ingin ia pergi dengan begitu mudahnya, setidaknya setelah kesalahan yang ia lakukan saat bekerja sebagai penjaga kuburan. What a creepy ending. Menjadi orang yang sopan, kamu mau lihat sekelilingmu. Wow, just wow. Ending 2, guys. Guys, tatatan. Kita baca Joseph dulu ya, teman-teman ya. Kalian mau yang good ending nih ya, mau yang cara bakar gimana bakar ya? Bang, coba kubur dengan lalu tidur terus. Hah, emang ada kubur lalu tidur terus? Kubur dengan benar lalu tidur 2 kali. Yang benar. Harus sompral biar dapat ending menjadi orang paling brengsek di kuburan. Coba ya. Lihat aja Bang di Google. Katanya nih ya, kata Firmansyah, kuburkan dengan benar lalu tidur 2 kali. Oke, gue coba. Kita coba teori. Wah, seru cuy. Seru gak sih cari ending, guys? Bang, pas pagi pencet kubur asal. Coba ya tes ya. Nah, langsung aja. Ah, pindahkan ke kerana. Kubur dengan benar tidur 2 kali. Oke. Kubur dengan benar tidur 2 kali ya. Oke, coba. Gali. Ada 5 tali. Ada 5 tali. Oke, siap. Ending paling mengerikan, Bang. Ah, iya, sabar dulu ya. Turunkan jenazah. Talinya banyak banget ya? 1 2 3. Oh iya, guys. Tuh kepalanya yang itu ya. Nah, itu yang bagian bagian apa ya bilangnya, guys? Bagian jambulnya bener gak? Kalau gue bilang itu pamali gak? Gue takut salah penyebutan nih, guys. Oke, itu harusnya 3 ya. Oh, rambut. Oh, bener bro, sampai kaki bro. Oke, udah 5 ya. 5 nih, guys, udah gue kubur semua nih. Nah, sip. Udah kan ya? Ending Cecep kecebur meninggal dan membiru dan basah ya. Ending jadi penggali ugal-ugalan. Oke, siap. Seru anjay nyari ending, bro. Ah, ini katanya tidur 2 kali nih. Masa iya, guys, tidur 2 kali, guys? Yang good ending belum, guys. Yang good ending belum, cuy. Nanti ending yang paling asshole ya. Ending mandi di kamar mandi. Emang ada ending mandi di kamar mandi, guys? Emang bisa ending mandi di kamar mandi malam-malam apa sore hari? Oke, let's go. What should I do now? Skip lah. Skip. Oh, malam, pas malam tadi ada pocong itu serem banget sih, guys. Oke, gua akan bobo 2 kali ya, setelah mengubur dengan benar ya. Ya. Tidur. Anjay, bisa langsung tidur, bro. Nggak ngapa-ngapain kita, gak gawe langsung tidur, guys. Ending kecebur sumur serem sih, itu paling serem ya. Konyol, lebih tepatnya konyol ya. Betul. Wah, mimpi buruk ya. Wah, kita gak gawe loh, guys. Wah,
langsung malam, dari sore langsung malam. Dan gue bobo lagi. Anjay, spam bobo, ending spam bobo. Ambil semua duit. Wah, ini takut sih. Ini serem sih. Tidurnya lesehan gitu lagi. Seharusnya bisa lebih baik. Walaupun pemakaman itu belum seluruhnya dirapikan, Cece memutuskan untuk tidur saja. Bagaimanapun juga, ia tetap harus menjalani tugas yang sama di pemakaman tersebut. Sikap malas seperti ini tidak akan membawanya kemana-mana. Oh, iya. Oh, ending manusia pemalas, guys. Ending manusia pemalas, cuy. GG gak endingnya? GG gak? Nah, ending berapa tuh? Berapa tuh yang kebuka, guys? Ending manusia pemalas. Oh, ending 10. Nice. Ending kabur bawa duit. Mau coba ending kabur bawa duit? Ending kabur bawa duit, boleh gak sih gue google aja, guys? Boleh google aja gak? Susah endingnya, cuy. Oh, ini Joseph memperbolehkan, guys. Boleh. Endingnya banyak banget, bro. Ini letak horornya di mana? Letak horornya adalah memfigur, mencari ending-endingnya ini, bro. Nih, ending kabur bawa duit nih ya. Guys, ada ending lagi nih guys. Katanya kubur asal terus tidur dua kali, guys. Mau coba nggak? Berani nggak? Mau coba nggak? Tidur kubur asal lalu tidur dua kali. Ini yang gampang-gampang nih endingnya. Yang susah-susah belum, guys. Mau coba? Berani. Akhirnya lebih ngamuk deh pocongnya, guys. Nah, kubur asal. Kubur asal maksudnya ya dilempar aja gitu ke sungai, guys. Tuh ya. Ending pohon. Wih, udah nggak jumpscare ya. Udah gak jumpscare guys. Ini sesuai dengan filmnya gak, bang? Gue belum nonton filmnya, sumpah. Oke, kubur asal double. Nah, tidur, spam tidur. Oke, udah beres nguburin orangnya. Buang ke sungai, capek, masih harus kerja. Oke ya. Gak seru, game baring. Parah lu, game Indo lu. Udah, langsung gue spam tidur nih, guys. Ini kayaknya pocinya lebih ngamuk. Ending berapa nih ya? Wah, langsung malam nih guys. Ending mandi, gue pengen coba juga ending mandi ya. Udah, sip. Ending telepon polisi, cermin dulu, bang, malam-malam. Ada suara tadi, gak ada suara loh. Ah! Guys, beda, sumpah, guys. Oke. Halo, ada telepon. Mang, ada apa? Enggak. Tadi kamu kemana? Saya ketok pintu rumah. Nah, hai, gak ada yang jawab. Nah, oh ya, apa artinya? Oh, tadi saya teh lagi tidur, Mang. Kenapa gitu? Oh, pantas. Tadi teh emang kesana. Kerja kamu kok gak bener sih, Cap? Waduh, kemarin. Dikit atau malu, takut diomongin sama Kades. Oh, kenapa, ih? Ntar mamang juga yang kena. Oh, mamangnya kena nanti. Ya, Mang, punten atau, maaf. Bener ya, yaudah tuh. Jangan lupa ya, patroli juga sekalian, Cap. Jam segini mah, suka ada wae yang aneh-aneh, teh. Wae itu apa, wae? Terus? Pak, itu nyalain obor. Kuburan teh gelap pisan. Nanti kamu malah takut. Oh, nyari korek. Tenang weh. Udah dicatat dah sama Cecep. Oh, nyari korek buat nyalain obor. Iya, segitu dulu. Kalo oh, aja. Buat mamang weh, jangan lupa. Siap, Mang. Sok atuh, oke. Ah, bodo amat, Mang. Emang gue peduli, Mang, ya. Gue mah yang penting tidur kerjaannya. Bodo amat sama kuburan. Bye, Mang. Bobo lagi, Mang. Ah. Kerjanya besok aja. Besok aja, Mang. Ya, udah gitu doang. Cece memilih untuk menunda pekerjaannya dan tidur. Tidak apa-apa sebenarnya, toh ia bisa melanjutkan besok. Hanya saja besok sudah terlalu lambat untuk membetulkan kesalahan yang ia buat sebelumnya. Selamanya Cece akan hidup dengan konsekuensi dari That's so creepy. Menjadi orang yang sopan, gimana sopan? That's so creepy, guys. Hah, ada ending kecebur sumur, gak cuma kecebur sungai. GG ending berapa tuh? Ending berapa? GG gaming, guys. Ending berapa, guys? GG gaming, guys. Enam, oke, ending apa lagi, kalian mau ending apa lagi? Ending Cecep beli baju lebaran, endingnya gak serem, iya dong, ending yang serem dong, ayo dong, yang serem yuk. Yo, ending yang serem, ending berapa nih, guys?
Ending 28 seram, serius. Coba-coba gue nyontek dikit boleh gak? Guys, gini guys, ada ending 28 katanya serem banget, kayaknya gue percaya deh. Tapi boleh gak gue ending yang good ending dulu guys? Boleh gak gue ending yang good dulu guys? Ada ending masuk sekte aliran sesat! Guys, speedrun. Guys, speedrun ya, boleh ya, speedrun ya. Kita ending good ending dulu teman-teman ya, baru ending yang serem ya. Oke, semoga gue bisa melakukannya dengan speedrun teman-teman. Pindahkan ke keranda. Oke guys, ya, kita good ending dulu ya. Katanya ending 28 serem. Oke. Oke, kuburnya yang benar ya teman-teman ya. Kuburnya yang benar, jangan ngasal ya. Ending kerangka terbang, ending masuk aliran ses. Guys, ending 27 katanya ending aliran sesat, guys. Mau coba? Oke, yang penting udah tahu item-itemnya teman-teman ya. Oke, let's go. 27 katanya. 27 katanya ending aliran sesat, guys. 2. Ya, good ending dulu ya. 3. 27, 28, 29 paling serem, Bang. 4. Lima. Oke ya, udah semua ya, lima ya. Oke, gua akan kuburkan dengan sangat baik di Bang Poci ya. Oh, masukin dulu. Oke, nice. Oke, kita coba ya. Ending dulu guys, kita menjadi karyawan teladan guys. Anjir, banyak rahasianya, seru loh nih game, banyak misterinya guys. Jadi orang kaya Bang lewat pesugihan, oke. Berarti gue harus kerja dengan bener. Jangan nyapu, jangan injek kuburan. Nyalain obor perlu gak sih guys? Nyalain obor, apa ke masjid ya? Ke masjid perlu. Nih, Joseph pin dulu gak sih? Joseph pin guys. Joseph penting nih. Bang, lakukan penguburan jenazah pagi hari dengan benar. Sorenya baca catatan kecil di balik buku warna biru. Ambil kacang di gudang, goreng, lalu letakkan kacang di kuburan. Anjir, teori apa lagi guys? Joseph bisa dipercaya gak guys? Joseph bisa dipercaya gak cuy teorinya cuy? Siap. Iya mang. Oke. Berarti gue pagi-pagi melakukan yang benar dulu ya. Gue lakukan gawean yang benar. Kita harus agak cepat sebelum malam ya. Nah, langsung aja screenshot. Center gak sih? Nyalain center malam hari boleh kan ya? Oke, cukup mudah. Kita zoom. Zoom, sabar, pause dulu biar waktunya gak jalan ya. Biar waktunya gak jalan, kita zoom. Oke, zoom. Ayo guys, gue pengen good endingnya guys. Please guys, I need the good ending ya. I need the good ending. Oke, let's go. Oke, langsung aja kita. Sabar guys. Gue pemetaan dulu, nice. Oke, kita ambil item-itemnya ya. Oke, jangan nyapu ya. Ending mandi ya, sabar. Oke, jangan sampai klik nyampunya. Ambil ini. Oke, jangan injek kuburan ya. Ambil keranjang bunga, teman-teman ya. Keranjang bunganya kita ambil nih, guys ya. Keranjang bunganya kita ambil, bro. Oke, ini bisa nyalain pakai obor, pakai korek ya, tapi enggak tahu koreknya di mana ya. Oke, kita ambil dulu semua item. Awas jangan injak kuburan. Ini kuburan bukan. Oke, bukan. Oke, nice. Ini katanya good ending nih kalau kita melakukan dengan sempurna ya. Semoga kebuka ya good endingnya ya. Oke, semoga kebuka ya. Lalu gue akan ambil alat menyiram ya. Ending dirasuki lalu bunuh diri. Oke, kita akan mulai gawe teman-teman ya. Lalu patroli tetap harus ya. Korek di awal-awal. Korek emang di tempat awal. Sep, boleh jawab enggak, Sep? Emang ya korek di rumah kita. Ending sama cewek, Bang. Yaudah, kita mulai sapu dari sini ya. Ending makan di warteg. Oke, korek di jendela, cenah. Nah, ending udah tahu guys, item-itemnya guys. Ending keranda terbang, itu serem gak sih? Mana-mana korek di sini, gue butuh korek lah guys. Korek gelap, bro. Biar gak gelap, mana-mana korek. Mana korek. Mana korek. Mana bro, korek. Mana korek. Itu tata cara mengurus jenazah.
Oh, katanya harus nanam biji kacang di atas kuburan biar gak gentayangan. Oh bener Joseph guys, nanam biji kacang di atas kuburan bener loh. Ah, korek-korek ini gak perlu ya guys ya. Wah gila Joseph, the king of gamer man. KTP cenah. Oh ini Cecep Cayadi namanya guys. Wah itu, oh gue udah tau, mana sih korek, oh ini, oh nice, I got the korek bro. Hah? Udah ada korek guys, apa sih korek guys gimana? Kalau minyaknya tumpah, apa sih korek gas? Ah kocak, udah langsung aja lanjut aja. Espitran ya, oke, ya. Ambil kalian bagian bawah, 1, 2, 3, 4, oke. 1, 2, 3, 4, ini 4 ya teman-teman, 4, lalu 4, F, siram. F, B, gali. Itu kenapa lagunya jadi serem? Ini H guys, yakin gue. Sabar. Anjing salah bro. Salah guys. Ya kalau salah gimana? Salah. Berarti. Kita cari ending yang lain aja. Ending lanjut udah salah. Coba gue cek dulu ya. Siapa tahu masih bisa guys. Wah salah anjing, nggak fokus bro. Ending gali semua kuburan, coba ending gali semua kuburan, boleh lah ya, coba. Ending ngetrol ya. Ah serius semua kuburan harus gue gali nih. Ulang aja, nggak, udah rugi. Ending rusuh. Salah ngitung guys, maaf, salah. Udah gue gali aja semua lah. Agus nih, kuburan Agus guys. Oh kuburan yang dari kertas gali semua. Oh yang di kertas doang. Ya udah. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya dari sini. Ah kocak. Aduh salah lagi guys. Nah ini harusnya dari sini guys tadi. Nah tuh. Ah bodo amat gue gali semua lah. Aneh. Menggila. Kita menggila guys. Menggila teman-teman ya. Menggila ya. Tuh, udah gue gali semua tuh ya, ha, pojok kosong, nah benar dah nih. Sip, ini udah benar, ha, oke. Maju ada pagar ya, teman-teman, pembatas, ambil sini. 1, 2, 3, nah gali nih, gali lah. Ending mandi apa ending gali kuburan nih? Mau yang dimana coba nih? Pemuja setan dan alam gaib. Oh my god, ini ending pemuja setan kah? Udah gue gali semua guys, Nah kita kesana ya. Oke gali kubur ya. And berarti sini ada pagar ya teman-teman. Ada pagar, ada pembatas. Harusnya sih di sini guys. Ini ya coba ya. Ini ya. Ah masjid dulu, patokannya masjid. Masjid. Nah ini sumur bisa dibuka kah? Masjid, spiteng. Patokan spiteng. 1, 2, 3, ini dia. Satu ya. Tapi sih cuma dua. Oh, udah jaga-jaga lah tiganya di sini ya. Telepon nomor tadi mau telepon aliran sesat guys. Oke, lalu ada E di sana, harusnya E di sana guys ya. Ending pocong dribble ada guys, ending pocong dribble. Oh nah, iya, kan. Kuburannya teh harus saya urus. Oke, ini harusnya sini guys. 1, 2, 3, 4 harusnya sih di sini ya. Gue cukup yakin bener kok. Ah, buat jaga-jaga. Mau telepon aja guys, gimana nih? Mau buka ending mana? Gue udah capek gali-gali nih. Ending telepon, ending kamar mandi, atau ending gali kuburan. Soalnya dia kebukanya satu-satu guys. Nanti ngulang lagi progresnya. Kocak, gue udah capek-capek gali kuburan. Oke, this one is D ya kalau nggak salah ya, D. A.
Dah, udah semuanya gue gali guys. Gue udah ngerusuh, udah recok banget nih. Gue udah jadi anak paling recok. Abis gali kuburan ngapain? Abis gali kuburan ngapain guys? Tidur, tidur. Buang kendi yang di pohon. Nah, coba cek-cek sini lah, masih ada gak deh? Oh dia cuma munculnya malam guys. Oh bener bisa mandi bro. Anjay ending mandi nih guys. Anjay bisa boker juga guys. Oke tidur ya, tidur berarti tidur ya. Oh patroli. Guys patroli atau gimana nih? Kalau abis gali kuburan coba, abis gali kuburan apa? Boleh Google gak sih? Boleh Google gak sih guys? Boleh Google. Boleh Google. Apa nih ya? Ngapain ya? Ngerusuh aja kali ya? Google-nya pun ribet guys. Eh kita recok aja gak? Jadi bocil recok aja, setuju gak sih guys? Kita jadi bocil recok aja, boleh gak? Nah, petik-petiknya lah bunganya lah. Udah, recok aja, recok. Mungkin endingnya gak sama ya. Yang penting endingnya kebuka baru guys. Itu yang kita tunggu-tunggu. Bang, coba kendi buang ke pohon. Ending petuk bunga nih. Buang ke pohon, pohon yang mana bre? Pohon yang gede. Anjir recok banget, gue jadi bocil recok gue guys. Anjir nomor togel bro, gila. Oh udah malam guys. Guys masih ada gak dia? Gak bang, selesain takut guys, masih ada gak? Ini serem banget loh. Ending kuburan kebakar. Ending telepon, ending masuk sumur. Ending kecebur di sumur, the hell bro. Gua masih ada gak dia? Oh dia gak ada guys. Mandi dulu kali. Ini serem banget deh. Oi. Oh shit. Wah, oh kalau di trigger baru dia. Oh kalau di trigger dia baru muncul guys. Itu bukan karir, itu bukan karir guys. Serius guys, serem guys. Ending kagak tidur kali ya, ending sampai malam. Ending eksplorasi. Eh guys, kita cari tahu cara masuk masjid dulu enggak sih? Kunci masjid di mana ya? Oh, ini serem sini, mulai serem ya. Oh, kabur keluar, kabur apa tidur nih? Kabur apa tidur guys? Oh jendela masjid, coba cari-cari. Kita cari tahu cara masuk masjid dulu ya. Nah, buang-buang nih, bawangnya buang. Eh bawang buat apa guys, di kuburan guys? Bawang buat apa cuy? Kabur, ending lanjut. Coba cari di kaca masjid. Oh udah. Anjir serem sini. Nanti bisa mandi di sini juga, guys. Sandal bakiak. Kalau di film horor mah, ayo. Anjir lancang banget mulut gua. Gak punya kunci, coba cari kunci. Jendela. Oh, penangkal setan, ending telepon polisi. Ending goyang nasi padang. Sabar ya guys, gue masih penasaran banget sama nih game ending-endingnya cuy. Oh ini bro, oh ini masuk masjid guys. Oh ruang DKM itu ruang administrasi nih guys. DKM itu maksudnya administrasi gitu kayak, administrasi di masjid ya guys ya. Bener gak sih nih, tuh kan. Ah ini nih. Ah kunci gudang, ada apa di gudang? Ada apa di gudang guys? Anjir foto siapa ini bro?
Neng Darsi sayangnya AA anjay kelas. Buat Kang Indra ditunggu lagi ya. What the hell bro. Alah cantik, cantik pisan, kayak artis. Anjir uang orang gua ambil bro. Bro kok ada alkohol sih bro di administrasi bro. Waduh. Ah kunci kotak amal. Dewan Kemakmuran Masjid. Oh, Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Desa Sukacerita Jawa Barat. Pengurus DKM warga desa Sukacerita Ustaz dalam rangka memperkuat tali silaturahmi antara warga desa. Oke. Anjir, kita banyak banget demo item baru ya. Gue lancang banget sih kesini guys. Anjir gila misteri terungkap semua kali di sini. Sudahlah sadar sama semua saudaraku, sadarlah saudara semuanya, ibadah jangan dilalaikan siang malam, jangan lupa takut keburu meninggal sebab kita akan mati, nyawa diminta oleh sang ilahi meskipun apa nih saja yang gagal berani takkan bisa menghindar dari mati. Oh ini semacam puisi ya. Ah kunci masjid. Rusak. Kotak amal di. Wah, kok ada keranda di sini, Bro? Kotak amal di mana, guys? Anjay, gua masuk. Enggak boleh enggak sih, guys, kalau enggak lepas sepatu, chatnya rusak, chatnya sebentar, guys. Chatnya ngebug. Sabar. Gua masih stream enggak sih, guys? Am I still streaming, Bro? Chatnya ngebug. Chatnya ngebug ya, nggak jalan ya chatnya. Nggak jalan chatnya guys. Aduh pertanda kan. Cara lepas sepatu gimana guys? Nggak bisa lepas sepatu guys, gue nggak tahu caranya guys. Oh ini coba sini. Halo, naruh sepatu terus di sini sih sebelum masuk masjid. Ya udah taruh lah, come on. Just do it man. Nggak bisa ditaruh bro. Wah. Oh, kok jadi grafiknya jadi double-double gini ya? Kena jenjutsu gua. Gua kayak di akord gini guys ya, gua. Gimana guys, udah keambil guys. Kabur aja, cabut. Cabut atau tidur? Voting deh, cabut atau tidur? Buat ending baru. Cabut atau tidur guys? Cabut atau tidur? Voting dimulai sekarang. Cabut atau tidur? Voting dimulai untuk ending baru. Kelap-kelip guys. Lampu gua kelap-kelip, serem banget. Oke, banyak yang bilang cabut ya. Semoga ending baru ya. Oke, sekalian gua ambil uang gua sendiri ya. Aduh, bonus. Oke, Ayang. Cintaku, aku akan kembali kepadamu ya. Oke, Ayang. Anjir, kotak amal diambil bro. Gila bro, nih orang. Anjir, kotak amal diambil guys. Nah, cabut ke depan ya, nggak usah ke belakang ya. Aduh, semoga ending baru ya. Buat beli nasi padang, anjay, buat beli nasi padang. Meraih mimpi,
Walau tidak sempurna, Cecep sebenarnya cukup baik dalam bekerja dan baik pula saat berkontribusi apanya, cowok? Semua kuburan digali. Berkontribusi di proses penguburan. Ia juga tidak mengganggu mereka yang seharusnya beristirahat tenang. Lu nyolong anjir, Cep. Namun dia berpikir bahwa menjadi penjaga kuburan bukanlah pekerjaan yang ia mimpikan. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencoba untuk mencari pekerjaan. Anjir, ini seakan-akan narasi. Guys, ini seakan-akan narasinya narasi bagus loh. Meraih mimpi, cok. Ini narasinya gak gitu lah. Ini pencuri kotak amal di masjid, cok. Anjir, murtad gak sih, guys? Cecep, guys. Mengejar mimpi pindah agama kayak Cecep. Ini gak bener, cok. Penjaga kuburan yang biasa aja. Penggaja kuburan yang laknat itu. Ah, serius ending baru? Emang tuh ending baru, guys? Bentar. Emang tuh ending baru, cok? Ending baru itu emang ending baru, guys? Sabar, gue cek ya. Ending berapa? Ada yang baru gak? Ada yang kebuka baru gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru apa lama ya? Baru apa lama? Ending good ending, ending gudang, di gudang masjid. Yang kunci gudang masjid ada banyak kunci loh, guys. Anjir, game ini banyak misterinya gak sih? Seru gak sih? Ending 9, let's go! Kita lihat dulu gak sih? Kita lihat papan halaman kita dulu, guys. Seru bro, Pak Mali masih seru, guys. Oh my god, kertas-kertas gue udah makin full ya. Chapter 3 full, chapter 4 full. Guys, setuju gak yang kuntilanak kita lengkapin juga endingnya? Ending telepon, coba-coba gue penasaran. Ending telepon, guys. Ending telepon gue penasaran ya. Langsung telepon terus, telepon ending awal, telepon 110. Lanjut sahur besok gak sih, guys? Minimal 10 ending gak sih? Abis ngubur langsung ambil kotak amal, banyak banget bro ini, guys. Banyak banget endingnya, sampai pusing cuy. Ending telepon Liam. Ending telepon member JKT. Ending sekte gak sih? Sekte sama ending 28, guys. Ending 22, good endingnya belum dapat loh. Good ending kita belum dapat, guys. Iya, ending coba, ending telepon Liam, ending telepon Pak Cecep. Jadi spam telepon. Kuburnya bebas ya. Kubur asal aja biar cepet ya. Coba ending telepon Liam ya. Sabar. Ending. Bisa. Meraih mimpi good ending, itu good ending sih meraih mimpi, guys ya. Cecep mokel. Anjir, Cecep mokel, cok. Oke. Sabar, coba ending telepon. Telepon Pak Cecep, Pak Mamang. Coba ya, gue spam ya. Gue spam, telepon. Karena teleponnya tekan handphone gitu. Coba ya, telepon. Oh, Mang Ujang ya. Berapa Mang Ujang nomor teleponnya, bro? Mang Ujang berapa nomor teleponnya? Sabar. Gue gak tahu nomor teleponnya berapa, guys. Call. 110. Ya, halo. Ada yang bisa dibantu? Shh, Pak, ada hantu, Pak. Ada pocong, Pak. Cuman, jangan dengar kamu. Ih, beneran, Pak. Saya mah gak bohong, Pak. Ada pocong. Udah. Saya mau kerja lagi. Terus polisi aja kamu. Pak. What an ending, guys. Cecep sudah tidak kuat dengan tekanan yang ia dapatkan dan memutuskan untuk menelpon bantuan. Setidaknya ia bisa merasa aman, sekarang tidak ada yang bisa menyakitinya atau tetap saja. Satu hal yang Cecep mungkin tidak sadari, kesalahannya akan selalu mengikutinya. Tidak peduli seberapa besar ia berusaha. What an ending, guys, ya. What an epic ending, cuy. Keren, cuy. Emang ada ending telepon lain, emang, guys? Ada telepon lain, bro? GG, 8 ending, bro. Keren. Yo, lagi, let's go, guys. Telepon 9, telepon Mang Ujang nomor teleponnya berapa, anjay? Guys, gini, guys, gue pengen good ending. Ending sekte sesat sama ending 28 itu katanya paling serem, guys.
Telepon kertas ya tuh, katanya aliran sekte, sekte sesat. Eh, good ending dulu gak sih? Good ending dulu guys, gagal mulu dapat good ending. Kompe yuk, kompe good ending yuk. Kompe good ending yuk, melakukan pekerjaan dengan baik. Lihat di kontennya, oh lihat di kontennya mang aja. Oke. Ending sompral bang. Aku baru gak asal. Sekte aja bang, good ending. Emang iya, sekte good ending. Ending tenggelam di sungai bang, kata Ian. Udah, tenggelam di sungai paling sadis ya, serem. Hui. Oh 911. Ending Cecep keluar masjid. Misteri di masjid belum itu ya, kita bongkar ya. Kunci masjid, sorry. Wah seru anjir, tema pocong ini guys, udah main berapa jam nih. Ending dikubur hidup-hidup, emang ada ending dikubur hidup-hidup. Oke kita telpon, telpon 911, apa sih 911 guys. Sabar, gue pengen lihat Mang Ujang berapa sih nomor teleponnya bre. Cek banget nih handphone jadul, susah banget cuy operasi nih. Kakak bisa di scroll loh. Sekarang scroll ke bawahnya gimana brother? Apa sih bocil ending 911 caper banget. Mampus tuh. Silakan tinggalkan. Yang ada bayar gua. Dengan cara menghubungi ke bintang nomor tujuan pagar biaya Rp100 per menit. Mang Ujang berapa nomor teleponnya guys? Mang Ujang guys. Berapa guys Mang Ujang guys? Oh. Suanda. Oh ini ahli waris coy. 199 emang iya 199. Ini kan. Itu orang-orang yang meninggal enggak sih, guys? Coba. Masak terasi, Bang. 199 coba ya tes ya. Gunting kuku. Apa nih surat ini belum gua baca nih apa? Teka-teki asik. Wis. Ini apa? Mayat harus dibungkus. Oh ini tutornya guys nih. Oh iya jangan lupa melepas tali ikatannya sebagai. Oh iya tadi kita baca ya. Oh sisanya iya kuburan sama dengan rumah. Oh ini pemantik guys. Oh di situ buat. Oh ngerti. Emang potong kuku Pak Mali? Ah, jahit baju. Bang, potong kuku coba, potong kuku malam-malam Pak Mali. Eh guys, jangan ngetrong apa guys, 666666. Oh, potong kuku Pak Mali. DAP cek kontak. Gak ada kontak guys, masalahnya guys. Beranda menu SMS buka kotak masuk tuh cuma begitu doang nggak ada nomor telepon emang Ujang aneh loh. Oh ada sorry 8. Oke catat guys ingat 8022 berapa sabar 8027622506 ada bocil ngel menyerang ke my love anjir kita bisa telepon pacar guys 8027622506 coba ya gua telepon Mang Ujang terus nih 8 eh bisa cuy 8027 kocak yang bilang satu orang doang yang bilang ngel banyak banget. Siapa tadi yang bilang cek kontak cuma satu doang dia yang jadi moderator Joseph. Yang lain scammer semua, troll semua, 666 anjir. Angka setan kocak. Oh, Mang Ujang, let's go. Let's go. Spam. Cep, dulu ya, lagi repot nih.
Dasar lu ya, gua ganggu lu, Mang Ujang. Bang, ending 29, Bang, serem, Bang. Siap, ntar dulu ya, lagi repot nih. Mampir. Eh, bener gak? Bisa gak? Kalem, Cep, lagi di jalan nih. Ntar saya telepon ya. Spam nih. Gak terjadi apa-apa? Gak ada ending? Aduh, Cep, nelfon terus kamu, Teh. Udah, ya, berhenti kamu, mah. Cari kerjaan lain. Saya keganggu, eh. Udah, mana, Cep? No, Cecep dipecat, guys! Menelpon Mang Ujang terlalu sering, Cecep dianggap tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan. Anjir, kita ngeprank, coy. Selain karena mengganggu, Mang Ujang merasa bahwa Cecep bukan orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Cecep berujung dipecat, menganggur, dan putus asa. Ia membutuhkan pekerjaan lebih dari apapun karena ia adalah tulang punggung keluarga. Sayang sekali ia harus dipecat karena ia terlalu bergantung pada atasannya. Pelajarannya adalah Cecep harus berusaha lebih keras. Wah, kacau. What a bad ending, bro. What a bad ending, guys, ya. Eh, guys, gue pengen good ending, cuy. Yang good ending sempurna, guys, ya. Boleh ya, boleh. Gue mau compare dulu. Ini gak kelar-kelar, guys. Good endingnya gak dapet-dapet ya. Good ending gak bisa. Compare. Kompe. Eh, guys, jangan salah lagi. Enggak. Abis good ending, gua akan kasih ending keserem ya. Katanya ending 28 sama ending sekte sesat ya. Oke. Okay? Setidaknya 10 ending bisa hari ini lah. Atau 11 ending ya. Sisa ending lainnya nanti di sahur tahun 2025 ya, teman-teman ya. Oke, guys. Kompe. Kubur pindahkan keranda, nah, pindahkan keranda. Yo, let's go. Ending serem. Ya, good ending dulu baru ending serem ya. Ya, let's go. Nah, kita harus jangan sampai salah, teman-teman ya. Kita gali dulu ini. Ending begadang di masjid. Emang ada ending begadang di masjid, guys? Dah, habis itu yang serem nih. Gue ending paling serem katanya 28 ya, 28, teman-teman. Gila, seru anjay gamenya, cuy. Sekte sesat dong, Bang Wida. Iya, habis ending, good ending. Gue udah tahu caranya. Gue harus fokus, harus speedrun ya. Fokus dan speedrun, teman-teman. Oke, tali satu. That's one. Telepon pacar, emang bisa telepon pacar, guys? Ending telepon pacar, anjir. Dua. Lalu tiga. Ending pocong balap lari. Ending empat. Ih, jadi kangen main Dread Out ya? Kangen ya kita main Dread Out ya? Ulang lagi apa main Dread Out? Bosen ya, tapi ya? Ini gua kan belum pernah main, jadi seru, guys, fresh. Oke, okay, that's five. Emang game horror Indonesia namanya Nightmare Set seru juga, guys? Katanya dari Jogja juga. Nice. Oke, compe. Selesaikan. Nice. Oke. Let's go. Aduh, bocil telepon My Love menyerang, bro. Ending pohon tumbang, Bang. Ending keranda terbang tuh. Masih misteri ending keranda terbang beneran ada enggak sih, guys? Ada yang pernah lihat enggak sih, guys, di kuburan keranda terbang beneran? Oke, gue mau compare dulu ya, compare. Ayo cepet. Oke, okay, guys, speedrun, let's go. Kita butuh 3 barang itu ya, barang utama dan senter ya. Eh, nyalain senter malam hari pamali gak sih, guys? Aduh, Mang Ujang jangan telepon saya lagi fokus gawe ya. Oke, okay, kita screenshot dulu. Screenshot biar gue lebih fokus dan kita akan buka screenshotannya. Oke, nice. Ini udah mantep banget, ini udah enak banget nih, guys ya. Ah, bawa senter sama korek, boleh deh, korek. Eh, koreknya bukan yang itu, bro, yang tadi yang... Eh, koreknya di mana ya? Loh, kok koreknya? Oh, ini, sorry, di bawah sini. Ambil speedrun, ambil item. Kasur. Satu. Oke, okay, jangan salah lagi ya.
Dan soalnya gue, nyalain ini tes gak sih? Coba tes ya. Kelas. Gila, keren. Gitu dong, enak kan gelap, terang gitu. Awas jangan injak ini ya, jangan injak kuburan. Nice banget, guys. Nice. Ini apa sih, guys? Palu ya, palu enggak guna lah. Oke, kita butuh 4 key item ya. Aduh, alat bersihnya lupa lagi. Sama alat sihir. Gue belum injak kuburan ya? Oke, berarti gue harus mulai dari H ya. Aduh, semoga enggak salah lagi nih teman-teman ya, jangan blunder ya. Yo, ini paling susah nih, ending perfect ending nih, ending menjadi pekerja yang soleha teman-teman ya. Ini yang paling susah, guys. Oke, kita ambil alat pembersih. Oh, udah ambil. Berarti gue mulai dari agak susah nih, agak jauh ya teman-teman. Gue mulai dari F teman-teman ya. Kita mulai dari F, adik-adik terkedik-kedik ya. Tapi kita ambil alat pembersih kita dulu yang kelupaan teman-teman ya. Berarti dari kontrakan kita, lilin udah pada nyala jadi nggak bakal gelap ya teman-teman ya. Harus sabar dulu bocil pacar, kalian sakne-sakne banget ya bocil pacar. Jangan nyapu Pak Mali kata guys. Nah, sip. Berarti dari sini ya, dari sini inget jangan salah. Ada itu. Kita ambil bawah dulu, karena di tengah ini kosong ya. Nah, gini gitarnya, gini guys. Nah, ini kan udah bentok nih. Kerja dulu ah. Udah bentok nih ya. Ambil mentok sini. Ambil mentok sini, lalu kalian ke F. F ini adalah kamu harus membersihkan ya. Gampang banget. Oke, kita cross check biar lebih make sure. Yes, benar ya. Lalu kalian ada peti ini lurus ya. Nih, nah masjid, patokan masjid. Nah, patokan di sini aja. Belok kanan. Dah. Ini kan depan ini kosong nih. Depan ini setahu gua kosong. Nah, depan ini kosong nih ya. Nah, berarti ini harusnya ini E nih. Ya, benar ya. Setuju ya, guys ya. Setuju ya. E ya. E gali C siram. Oke, setuju. Gali siram. Siram, ini siram. Sebenarnya enggak harus lihat Google juga, lihat sini juga enak, guys. C siram. Ip. Harusnya enggak ada yang salah nih, perfect gaming. Yes, perfect gaming ya. Lalu kita longkap kedua, ada, enggak usah lihat Google, gua liatin sama-sama kalian ya. Dari sini dari gali kita longkap sini 2 kali. Nah, ini good ending fix. A, bersihkan. Yes, bersihkan. Lalu kita cek lagi, berarti yang belum adalah A udah ya, A dan B, GD. Nah, kita kembali lagi ke jalan utama, teman-teman. Kita kembali ke jalan utama sini. B. Oke, ada belokan, ada engkolan sini. Oke, gue tahu itu di mana mengarahnya. Ah, pohon mangga. Ini adalah tiga kuburan bersusun 1, 2, 3 ya. Oke, kalian paham ya sama-sama ya. Ini di sini ya, tiga ya. Lalu kalau kalian maju ke depan, ini adalah kuburan sebelahnya. Ya, nih. Kita ada di sini. Dah, kirinya berarti B yaitu siram. Percaya sama gua. I'm so smart, man. Oke, B down. Nah, B down. Nah, ini agak susah. Kita ambil pojok ya, teman-teman ya. Kita ambil pojok, awas jangan injak kuburan. Kita ambil pojok sini. Ambil pojok nih, ambil ujungnya. Nah, ambil ujungnya, Ini kok ada kertas di sini, bro? Jangan dipetik. Kok ada kertas, guys? Konten ceramah. Summary of Ramadan Lecture. Iksan Septian, kelas 5B. Name of the speaker, Agus Hidayatullah. The death of the art, letting go. Aduh, gak ada hubungan yang ini ya. Udah, skip. Nah. Ini kan ada pojok ya. Ini kan ada pojok teman-teman ya. Kita ada di sini teman-teman. Ya, kita ada di sini guys. Kita ada Pak Mali kah? Gua buka surat. Ya gagal kah gara-gara gua buka surat itu? Kita di sini, kita tinggal mundur ke belakang. 1, 2 ya. Kita di sini guys. Ya, kita di sini teman-teman. Nah, berarti G yang di sini dong. Logikanya di situ dong. Logikanya sini dong. Nah, logikanya di sini ya. Logikanya di sini. Apa itu? G itu adalah siram ya. Siram. Hip. Don. Ternyata tinggal D. D gampang banget ya. Dia gampang banget ya, itu kalian melihat ada kuburan 3 bersusun 1, 2, 3 ya. 3 bersusun situ ya, berarti ini 3 bersusun. Wah, ini agak tricky nih, karena dia engkol-engkol ya. Oh, gampang aja, kita ambil depannya. Lalu keempat, awas dan injak. 1, 2, 3. Oke, this one harusnya this one ya. D itu adalah menggali ya. Semoga gak salah ya. Semoga gak salah guys. Oh, H belum ya? H ke skip, sorry, H ke skip guys.
Ah, ke skip. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa aja ninjak. Aduh, gua kira salah, guys. Ha belum. Nah, itu logika dasarnya adalah saat kita di pohon kelapa ini, teman-teman ya. Pohon kelapa nih, awas dan ninjak kuburannya. Kan pohon nih, pohon gede nih, ah. Kita ambil aja jalan engkolan sini. Kita ambil jalan engkolan sini, jalan utama. Jalan utama, teman-teman ya. Ini kan jalan utama nih. Nih, lihat nih, pohon kelapa jalan utama nih, ya. Eh, benar enggak sih? Benar. Am I here or here, man? Sebentar, sabar. Gue di mana, cok? Sebentar, gue di sini apa di kiri apa di kanan ya? Gini aja, patokannya dari masjid ya. Enggak, gampang. Ah, patokannya dari masjid. Kita cari jalan masjid. Kok jangan ada jalan masjidnya sih? Masjid di mana sih? Aduh, ada lagu-lagu serem lagi. Oh, salah gue. Nah, ini dia harus jalannya. Saya teh harus kerja dulu. Nah, ya sabar guys. Nah, masjid ya. Kita di jalan ini. Nah, udah ada dapat. Nah, nih. Lihat, ada engkolan ya. Ini ada belok kiri sini, guys. Belok kiri. Berarti logikanya dia adalah agak tricky nih. Sabar. 1-2, oke. Pojokan 1-2. This one, ha. Guys, ini ha. Ini bersihin ya. Nih. Nah, semuanya udah beres. Yes. Bisa istirahat sekarang. No, you don't rest ya. You don't rest karena lu harus patroli ya. Lu harus patroli. Belum berakhir sampai situ ya, Cep ya. Lu patroli dulu, Cep ya. Patroli dulu sini. Awas jangan keinjek, Cep. Muterin pohon kelapanya. Pohon pisangnya. Awas jangan injek, Cep. Ya masih pagi nih, enak, guys. Cep, lu kok enggak ngomong apa-apa, Cep? Oh, malam-malam ya, guys, baru dia ke trigger ya. Kayaknya iya deh, malam-malam baru dia ke trigger, bener gak teori gue, guys? Lu tuh patroli malam-malam. Bener gak teori gue? Iya, bener, baru dia ke trigger, guys. Oh, jadi kita bisa lowong nih. Rotasi dulu gak sih? Explore, tapi jangan pamali ya. Jangan pamali, kita explore aja. Kita coba cari misteri potongan kertas aliran sesat, guys. Katanya aliran sesat itu ada dua potongan kertas. Tapi gue gak tahu di mana potongan kertasnya. Oke, sabar ya, nunggu malam teman-teman ya. Nah, ini nih ending good ending udah GG sih, guys. Oh, kotak wah, jangan diambil ya teman-teman ya. Obor. Nyalain obor. Udah, patroli. Oke, disisit guys ya. WC dulu, rotasi WC. Nah, gak usah di-trigger pocongnya. Gue takutnya buat ending. Anjay, sampai belakang gini bro, tempatnya bro. Asur. Anjay, ini kemana cuy? Oh, ini yang ini. Nisan rusak. Ini apa nih? Anjay, rokok. Nah, sih, bener dia. Patroli malam tuh rupanya khusus malam. Itu hal yang baru kita ketahui ya. Oh begitu, guys. Dah, abis ini tidur ya. Setuju nggak abis ini tidur, guys? Ah, kuburan itu ada di pohon ya? Oh nggak. Sebelum kita ke kuburan, kalau nggak salah kita kesini dulu, guys. Bentar. Nggak di belakang sini ada yang harus dicek, guys. Tuh, di belakang sini juga harus dicek nih. Apa sih, guys, dari tadi foto ini? Semoga bongkar kuburan, semoga dia baik-baik saja. Aduh, gua semoga nggak pamali tuh ya. Nah, kalau nggak salah di sini nih gubuk ini nih. Bukan gubuk, apa ini namanya? Ah, sip, sungai ya. Sungai Don. Harusnya obor dinyalain tadi. Udah, guys, sudah dinyalain obor. Apa sih bocil obor? Bocil obor.
Bocil penyepung obor, semoga kita gak digentayangin ya. Gue udah melakukan semuanya dengan terbaik loh guys. Gue gak pamali loh kali ini. Oke, that one done. Daerah kuburan tengah sini, pohon. Awas keinjak. Wait, awas keinjak. Oke, bagian sini selalu aman ya. Sip, dua bagian lagi. Emang belum nyala semua obornya guys? Cek SMS. Cek SMS mah Pak Asep bro. Oh ini nih, belum. Nah tuh ya, puas ya bocil obor ya. Berarti yang belum itu kalau gak salah daerah sini nih. Seingat gue sih daerah sini belum. Nah sip, bener kan? GG kan? GG ya. Oke, rumah. Rumah berarti tinggal masjid. Masjid mau dieksplor gak? Gak usah ya. Guys, banyak banget loh misteri kunci-kunci yang di masjid guys. Mau dieksplor gak? Apa jangan? Gak usah. Bang, gak puas aja pengen coba ya. Beduk jangan dipukul ya. Nih, gak usah ya. Gak usah guys. Fokus objektif ending aja. Kok gak ke-trigger cuy? Gak usah ke-trigger nih. Oh masjid daerah, oh daerah Sepiteng ya nih. Sip, dah! Nah terus gimana, kalau udah kelar semua ngapain? Semua udah dicek, bisa tenang sekarang mah. Cek SMS kali ya. Handphone Mang Ujang. Terus kalau mau ngerokok, hah? Baru nih! Kalau mau ngerokok hati-hati ya, jangan deket obor, sama hati-hati jangan deket benda yang bisa meledak, bahaya bisa kebakaran. Anjir kita ending kebakaran. Emang ada ending kebakaran guys? Dah saatnya tidur ya teman-teman, tidur ya. Coba gue make sure lo, boleh liat Google bentar gak sih guys? Leave the graveyard. Guys, gue baca nih ya, gue baca di Google katanya leave the graveyard guys. Guys, cabut atau tidur guys? Takutnya tidur endingnya sama. Guys, kalian yang menentukan deh, cabut apa tidur guys? Voting gak sih? Hah! Anjir apaan tuh? Ada yang liat sesuatu gak? Guys, nih ya. Nih, gue bacain ya dari Google-nya ya. Nih, bury body correctly, kubur tubuh dengan baik, complete all tests, selesaikan semua tugas, be respectful, menjadilah orang yang terhormat, leave the graveyard. Guys, leave the graveyard itu pulang atau tidur. Gak ada di situ, gak ada sleep, gak ada tulisan sleep. Leave the graveyard. Pulang atau tidur, voting dimulai sekarang. Pulang atau tidur, guys. Pulang nih, bener nih. Tulisannya sih leave the graveyard. Oke, cabut itu bang, votingnya bener ya. Semoga good ending ya. Semoga good ending terbaik nih, gak tidur nih. Jangan-jangan ada ending gak digentayangin guys. Anjir, sumpah ada yang ketok-ketok cok. Jadi serem gini guys, sumpah. Ada yang ketok-ketok guys. Oke, pulang ya, gue pulang ya. Leave the graveyard artinya pulang ya. Gak tidur ya. Oke, gue akan cabut guys. Please. Apa sih bocil N? Aduh, semoga ending baru nih teman-teman. Cece dapat achievement, kebuka achievement. Cece menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, tetapi ia masih menginginkan pekerjaan lain selain penjaga kuburan dalam rencana hidupnya. Ia melangkahkan kaki keluar dari desa tersebut dan tidak ingin kembali lagi sampai ia sukses. Lagi pula tidak ada juga yang mengikatnya di... Thank you yang bilang pulang guys! Yeah, yeah, with your...
Nice, GG Gaming. GG, GG, kalian semua guys. GG, GG, nice voting ya. Good ending banget guys itu. Suruh ending berapa? Ending berapa itu? Ending berapa guys? Ending berapa guys yang kita buka guys? Oh, ending 11 ya tuh. Guys, kalian berani guys ending yang paling serem guys. Guys, serius sekarang gue mau buka ending yang paling serem nih. Serius. Serius coy. Berani? Oke, ending yang paling serem ya. Ending menjadi aliran sesat ya. Oke, oke, oke. Ending aliran sesat dulu ya. Ending 26. Ending 26 kagak guys, ending 27 nih. Oke, oke guys. Eh guys, ini sekali lagi gue peringati anak kecil jangan nonton ya. Ini katanya serem banget guys. Ya. Ini serem banget, ini ending berapa nih katanya? Pokoknya ending serem dua, salah satu dua yang terserem. Ending kerangkeng terbang, belum lah, nantilah ending kerangkeng terbang guys. Tahun 2025 ya. Ah, kita kuburnya asal aja teman-teman ya, karena doesn't matter ya, karena kita mau ending yang serem guys. Oke? Okay? Ending kebakaran. Oke, okay. Nih katanya cari kertas ya, cari kertas, itu ada dua kertas, lalu kamu telpon ya. Kamu telpon ya, aliran sesatnya guys. Oke, coba. Oke, kita coba ya. Capek, oi, abis ngabuburit. Ngabuburit. Nguburin, anjir, ngabuburit. Siap. Lewat, abis. Oke, kita cari kertasnya tadi ya, teman-teman ya. Gila, kita GG ya gameplaynya kali ini ya. Yang waktu main kuntilanak, kayaknya kita sampai ngulang-ngulang dan dapat endingnya yang sama terus, guys. Nah ini kayak objektifnya jalan ya, kita selalu dapat ending baru, seneng gak sih? Pada seneng gak sih objektif gini guys? Kayak kalian walaupun gak terlalu jumpscare gamenya, tapi kayak nyelesain objektif pada seneng gak sih guys? Pada kayak bahagia gitu gak sih? Seneng kan? Objektif banget nih kita. Setiap stake kita dapat ending baru cuy. Ah tadi dimana tuh kertasnya? Kertas aliran sesat dimana tuh? Aduh petanya gua ambil dulu guys, tadi dimana ya? Aku gak peduli bang. Anjay sampai jam 6 bro saking seru. Guys, baru mulai udah ditungguin Poci loh. Baru mulai udah ditungguin Poci, guys. Itu serem sih, itu serem sih. Gua sambil korek ya, teman-teman. Gua sambil korek, nah katanya. Oh iya, kuburannya teh harus saya urus. Di mana ya, guys ya? Gua lupa, guys. Ada yang inget gak? Kertas merah tadi. Sekitar sini cenah. Oh ini guys nih, tuh. Oke, catat. Ini ada dua bagian, pemuja setan dan alam gaib. Setan adalah makhluk. Guys, ini gue baca begini bukan berarti gue pemuja setan ya. Gue cuma bacain aja. Setan adalah makhluk yang pantas dipuja. Kami adalah budak-budak mereka yang siap mengabdi sepenuh jiwa sampai titik darah penghabisan. Jika kamu sudah membaca pesan ini, kamu adalah orang yang terpilih. Hanya orang pengecut yang mengabaikan pesan ini. Oke, catat ya. Oke, satu lagi guys, katanya ada di toilet ya. Ada di toilet di sungai guys. Gocek ya. Gocek ya. Udahlah, injek-injek aja lah kuburannya. Kita kan mau memuja setan guys. Oke, sungai di ujung. Gue udah mulai hafal mapnya teman-teman ya. Kata Yosep di sungai. Ending mandi penasaran enggak sih ending mandi cuy? Ending mandi juga penasaran ya? Ending kebakaran, ending mandi, ending kerangkeng. Anjay, pamali yang sekarang serem ya? Pamali yang leak tuh kurang serem guys, endingnya cuma 13. Nah, di sini guys katanya ada pamflet lagi ya, teman-teman ya. Itu apa? Jawa Juli 2003. Gua enggak ngerti ya foto ini, teman-teman ya. Ada sosok aneh apa sih, gua ngeliat apa-apa, cuy? Nah, katanya ini sekitar sini itu apa nih, ada jimat anjay. Nah ini kan ending nyebur. Bentar, sabar. Sama yang dari kemarin kumpulnya udah segini ya. Nih.
Behind the free V box at toilet under bench near river call number. Belakang WC, WC yang itu cenah. Itu kan river. Oh, rivernya oh sebelah ya. Oh, sini sini sini. Sini sini sini. Sini. Nah, sini sini. Sini. Oh iya. WC-nya itu dekat sama sungai juga, guys. Oke, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya. Oh, kok mana? Harus dekat sungai, guys. Ini kan WC. Sungai. Ternyata dekat. Oh, ini kah? Mana sih, guys? Sebentar. Behind the fee box at toilet. Oh, fee box kotak-kotak bayar ya, kotak bayar. Nih, kotak bayar ini kan, ini kotak bayar. Di belakang kotak bayar at toilet under bench ini river. Ini river, bro. Ini bench nih, kursi nih. Apa jalan-jalan di dalamnya, cenah? Enggak, ini enggak mungkin dalam sini, guys. Sungai, berarti sungai apa ini kotak bak? Oh, ini bro, kalian buta apa, anjir? Enggak bisa diambil, tapi ada nomor. Yang berarti adalah... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, this is it, kah? Berarti adalah ya boleh ya lo 08. Oke, gua nggak tahu apa yang akan terjadi teman-teman ya. Gua sarankan anak kecil jangan nonton karena kita mau masuk aliran sesat, guys ya. Let's go. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Oh, kok salah sih? Sebentar. Berarti menghubungi ke bintang nomor tujuan pagar biaya Rp100 per menit. Kok salah, guys? 089 0839 08396647. Jangan bilang potongannya enggak di Google cuma 2, guys. Nih ya, screenshot 47. Scam kah? Aliran sesat, aliran sesat, aliran sesat, scam kah? Ingat ya, 47 ini apa nih? Anjir, ini serem banget, sumpah. Anjir, gue gak nyaman sih liatnya, guys. Oh, pakai titiknya, pakai strip. Oh, strip ngaruh, cena. Aduh, kok gue kesini, salah jalan. Wah, bohongan tuh aliran sesat tuh, guys. Iya kali, strip ngaruh kali ya. Kayaknya gak ngaruh deh, strip. Orang tadi gue pau jang gak pakai strip. Lupakan lagi di mana, guys, tadi, guys. Enggak, bukan di pohon sini, daerah depan sana. Gua mau double check. Pakai titik nih, mau coba pakai titik. Teori pakai titik. Aduh, lupa gue, bro. Di mana, bro? Ya udah, coba pakai titik ya. Enam, enam, enam. Agak ada anjir, titik agak bisa, guys. Gitu, bintang. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan tinggalkan pesan suara dengan cara bintang nomor tujuan pagar biaya 100 rupiah per menit. Oh
bohong nih, aliran sesat nih. Kita cek lagi, kita cari kertasnya lagi ya, kertas yang pertama teman-teman. Mana itu tadi, di mana guys? Aduh, lupa banget aku. Akan dari turunan sini, masjid. Kalau nggak salah dia dari masjid, turun. Masjid, turun di tengah nih, daerah tengah dia guys. Hilang apa gara-gara udah gua ambil ya? Hilang kertasnya bro, aliran sesatnya hilang guys. 74. Oh iya, kebalik kali ya. Mau coba 74. Coba teori 74, coba bocil 74 menyerang. Hehe, bocil 74 sabar, jangan marah-marah, sabar. Oke, 74 ya, 74 ya. Udah malam lagi bro. Nomor yang anda makan tuh bocil 74 scammer. Sotoy anjir. Dengan cara menghubungi ke bintang nomor tujuan pagar. Scam 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 scam. Aduh, mana lagi, Cok? Kagak ada guys ininya, guys. Kertasnya aduh lupa yang aduh enggak tahu kertasnya di mana ya. Kertas bocil udah bocil 74 udah sotoy salah lagi. Apa ending yang lain dulu nih? Ending yang lain dulu nih. Tahu dah itu di mana kertasnya, guys. Sudah gelap lagi, guys. Nggak kelihatan kalau gelap gini, bre. Deket pohon gede emang iya, deket pohon gede ya. Tadi tuh turun. Wah, gila udah kelap lagi, guys. Ini apa gede sih? Mana nih, nggak ada, guys. Ending mandi aja kali, ending mandi. Mau coba ending mandi ya, guys? Mau coba ending mandi nggak? Yaudahlah, kita yang penting setiap run ada dapat ending ya. Kertasnya hilang guys, kertasnya guys. Bener, 47 telepon malam-malam. Make sense. Make sense, make sense. Telepon malam-malam. Bener, make sense, make sense. Coba kita coba ya. 0839 0839 66647 coba. 66666 orang gua pakai screenshotan. Guys, apa sih kan bocil-bocil sotoy, guys? Hei, bocil-bocil sotoy ya. Nih, bocil-bocil sotoy, gue nge-screenshot anak-anak Dajjal, lihat ya. Tuh gue nge-screenshot, guys, tuh. Kalian buta apa bagaimana nggak lihat ini 0839666 bocil 80. Apa sih caper banget bocil 80? Nggak lihat gue nge-screenshot, Cok. 0839666 ya. 0839666. Tuh, 0839666. Apa sih? Ngeselin banget, sumpah. Udah lah, kita ending mandi aja guys. Bocil penyepung 80 menyerang tadi 74 sekarang 80. Udah kita ini aja guys, kita coba ending mandi ya, ending mandi ya, coba tes ending mandi ya. Ini rumah kita ya, rumah awal. Ya mungkin teorinya kurang nomornya guys. Mungkin kertasnya kurang ya. Tapi itu baru teori saja guys. Baru teori cuy. Soalnya katanya ada deket sungai, iya. Jangan-jangan ada nomor lagi di sungai. Coba gue baca baik-baik deh, gue baca baik-baik ya, sebentar ya. You'll find in between two grave, and say jot dan nama, look for the rest. Oh bener guys. Bener, bener, nomornya ada lagi. Yes, guys kita selesain, bener. Under bench near river. Under bench near river, bener. Nomornya gak cuma satu. Explore lagi bener-bener, di sungai. Under bench near river. Ngeyel, apa sih bocil ngeyel? Orang gue yang nemu, anjing. Nggak bacot bocil ngeyel nih, sungai-sungai. Fokus sungai, cari sini guys. Underbench near river. Underbench near river. Ini termasuk bench ya. Tapi bukan sini. Kalau near river, ya kalau logikanya near river ya, udah pasti di sini nggak sih? Nih. Tapi gue nggak melihat kode cuy. Sebentar, definisi underbench near river. Underbench near river. Underbench dekat sungai di bawah kursi. Jangan bilang kursi yang ini. Kursi, oh enggak, di sungai udah pasti ini doang ya.
Sungai udah pasti sini doang ya, sekitar sini berarti. Underbench, near river. Kursi ada 2. Oh sorry ada 3 bahkan. Oh ini belum guys, belum. Ini udah belum sih? Itu kah? Oh. Guys, siapa yang bilang 76 guys? Berarti logikanya adalah saya mau daftar jadi anggota, bisa? Kamu yakin? Kamu siap untuk memuja mereka? Kalian siap, guys? Kamu harus bersungguh-sungguh dan percaya pada mereka. Jadi, apa kamu siap? Daripada hidup saya jadi nggak tenang dan sial. Oh my God! Guys, ada animasinya, guys! Ada animasinya, guys! Lah, pemuja setan? Dia bukan pocong, dia rambutnya panjang! Dia seperti si buta dari gua hantu! Oh my God, ini serem sih, ini serem sih. Ini serem sih, guys, lihat dari jauh, guys. Udah gua bilang, ini ending paling serem. Cecep tidak bisa mengabaikan pesan yang ia dapatkan dari pamflet itu. Tidak mau disebut pengecut, Cecep menelpon nomor yang tertera di kertas tersebut. Tanpa tahu banyak tentang sekte, ia resmi bergabung dengan mereka karena ia takut hidupnya akan tidak tenang jika ia mengabaikan pesan itu. Setiap malam Jumat, pertemuan yang diadakan di kuburan oleh sekelompok orang-orang berjubah hitam rutin diadakan. Cecep menjadi bagian dari grup yang menyebut dirinya pemuja setan. Guys, siapa yang cita-citanya menjadi pemuja? Anjir, itu serem sih guys. Itu serem sih, itu gak jumpscare tapi serem cuy. Ending 27 rupanya guys. Guys, ini ending paling serem nih, ini ending paling serem ya. Satu lagi gue kasih deh. Udah berapa ending kita dapat nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mau gak? 12 mau gak? Guys, ending mandi atau ending terseram? Ending mandi atau ending terseram? Gue gak mau spoiler, ending terseramnya apa, gue jujur gak tahu juga. Tapi dari deskripsinya kayaknya serem banget. Ending mandi atau ending terseram? Ending mandi? Ending mandi atau ending terseram? Voting dimulai sekarang. Guys, ini serem loh, telepon pacar. Ya, gue gak mau spoiler, tapi dari deskripsi yang gue baca di Google, ini kayaknya cukup serem nih. Wah, ending terseram bro, oke guys. Ending mandi pada gak mau, ending telepon ayang gak mau juga. Ending explore kunci-kunci masjid, oke ya. Guys, ini harusnya terseram guys. Oke, gue akan kubur dengan asal ya teman-teman ya, kubur dengan asal. Dua-duanya gak bisa guys, udah pagi guys. Udah pagi cuy. Oke, ending terseram ya. Ending terseram teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Oke, ini ending terseram dan gampang ya, gampang, gak susah guys. Ending mandi juga kayaknya serem sih ya. Bayangin lu mandi malam-malam, tiba-tiba ada pocong gitu ngintip lu gitu. Gue takutnya pocongnya juga, misalnya, gue takutnya pocongnya jomok anjing. Terus lu ditusbol sama pocong malam-malam, gila lu ditusbol sama jomok aja udah horror banget, apalagi ditusbol pocong yang jomok guys. Itu kayaknya serem sih, gue sorry, bayangan imajinasi gue terlalu gila guys ya. Oke, guys, ini ending terseram teman-teman ya. Ah ini nih, misteri pintu ini ya, misteri pintunya Bang Ujang ya. Misteri pintu Bang Ujang bro. Oke. Oke, this is it guys, gue yakin ini cukup serem ya. Lalu aku akan mengambil sebuah scope. Oke, kalian gak akan gue spoiler apa yang gue mau lakukan teman-teman. Gue akan ambil ini ya, scope ya pokoknya ya. Kerja dulu ah. Kawe dulu Kia.
Dan katanya kalau kalian ke depan dekat sungai, teman-teman. Kalau kalian ke depan dekat sungai, guys, what will you see? Kamu lihat aja sendiri ya. Lihat sungai tadi ya, yang ada pamflet-pamflet ya. Kalau kalian, ini kan sungai nih, ending jebur tuh. Ini sadis juga ya, ending tenggelam tuh sadis. Cecep gak bisa berenang rupanya, guys. Nah, kalau kalian kesini, guys. Aduh, mana nih? Bentar. Kok gak ada? Oh, sini. Sini guys. Oke, semoga gue gak salah ya. Guys, ini ending terseram, guys. Kita coba ya. Kamu akan tidur di kuburan yang kita gali, dan ini kuburan tanpa nisan dan kuburan terbesar ya. Tidur. Bayangin kurang serem apa lagi, Cok. Bayangin lu di tanah yang lu gali sendiri, lu tidur sore-sore sampai malam. Dan suara apa itu? Kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir jika seorang merebahkan diri di dalamnya ketika waktunya belum datang. Ia jelas dianggap tidak pantas. Cecep melakukan itu dan sekarang ia mendapatkan akibatnya. Merasa lelah, Cecep tertidur di dalam kuburan. Ia tidak tahu bahwa sesuatu sedang berusaha untuk menguburnya hidup-hidup agar Cecep bisa menemaninya di dunia orang-orang yang sudah mati. Cecep bangun saat semuanya sudah terlalu terlambat. Tubuhnya sudah terkubur ketika tanah sudah mencapai mulutnya. Ia hanya bisa berharap seseorang datang sebelum ia kehabisan oksigen, namun itu sudah terlambat. Cecep terkubur dengan tanah, linta, dan kotoran sampai akhir hayatnya. What? A creepy ending. Bayangin lu gak bisa napas di tanah, itu kurang serem apa lagi, guys. Anjir, masa gak serem, guys? Masa kurang serem? Fuck this shit, bro, bocil-bocil ini su... Guys, Ending mandi kayaknya kurang serem. Oke, nih ya, gue baca Google ya. Nih kayaknya ada satu ending lagi yang mungkin memuaskan hasrat seram kalian, guys ya. Ya, nih guys ya. Bawa oksigen gak bisa, kocak, gak gimana ngirupnya, guys. Udah ketutup sama tanah. Oke, gue kasih satu ending lagi yang lebih serem ya. Bukan ending mandi. Nih, satu lagi ending terseram, guys. Ya, ending terseram, coy ya. Kalau masih kalian gak puas juga, ah, langsung aja kuburan asal ya. Sebentar, ntar gue baca dulu. Oke. Ah, ini kayaknya nih paling serem guys. Ini paling serem ya. Oke, guys. Oke, gue gak akan spoilerin kalian. Ini juga cukup serem ya. Dan kita harus jalan sedikit. Ayo cepet. Udah beres kuburan orangnya, capek sih. Oke. Oh, pertama ngobrol sama kaca dulu. Oh, ngobrol sama kaca dulu sebenernya. Oke, ke kaca. Oke, di sini. Oh, bukan. Oh, di jemuran sini. Oh, tatap jemuran gitu. Oke, guys, semoga ini memuaskan hasrat serem kalian ya. Ini katanya ending paling serem juga, guys. Coba tatap baju. Ngomong sama baju, belum kering banget. Belum kering, oi. Semoga aja nggak hujan ya. Oke, semoga ini ending terseramnya, guys.